Ya, selamat malam teman-teman program kelas uh, online dari kelasnya kelas utamanya ya tentunya dari Ibu uh, Sinta yaitu kelas sembuhan polistik. Bu Sinta ada banyak sekali sesi, saya hanya empat saja ya. Tapi nanti bisa sambung di saya di praktek bersama jam 5.30 sampai jam 6.30 setiap hari Senin sampai Jumat ya setiap pagi itu bergabung dengan anggota PHS tapi menjadi fasilitas bisa bertanya ya dan juga emang dibatasi hanya sampai jam 7 5.30 mulai olah nafas satu jam kadang-kadang cuma 45 menit kalau saya harus segera pergi ya terus tanya jawab 15 20 menit tapi setiap hari ada ya bisa juga kalau misalnya mau nanya gitu ya gabung aja pas sekitar tanya jawab ya tapi eh, selebihnya yaitu waktu memang yang disediakan untuk bertanya ya eh, saya saya tidak melayani bertanya lewat japri ya karena kerjaan saya banyak ya ya harusnya guru tuh kalau muridnya sering bertanya itu senang. gitu ya tapi kalau bertanya keseringan apalagi yang ditanyakan yang diajarkan di grup ya yang rajin wa malah saya blok ya mungkin di sini juga ada yang sudah saya blok wa nya karena terlalu sering bertanya sampai mengganggu pekerjaan saya. Ya, jadi walaupun teman-teman ikut kelas berbayar, bukan berarti bisa menghubungi saya setiap saat. Ya, kalau anda bayar ke lawyer gitu ya, profesional lawyer, ya itu hanya bisa bertanya saat jam yang disediakan. Ya, nggak bisa terus seenaknya sendiri setiap waktu bertanya. Ya, kecuali ke Bu Sinta. Bu Sinta tuh baik banget. Ya, dia ditanyai hari apa aja, jam berapa aja yang jawab. Ya terus terang waktu saya terbatas kerjaan saya banyak saya tidak menjawab lewat japri ya saya menjawab lewat zoom pas kelas zoom atau pas pagi hari senin sampai jumat waktu zoom ya sekali lagi saya ulangin yang nanya japri jabri mohon maaf kalau saya blok eh, nomor wa-nya ya nanti kalau mau bertanya ya di sini yang kelas berbayar ini bisa ditulis atau nanti ada waktu untuk saya bikin bisa buka suara ya sekarang masih saya mute dulu juga dulu ya supaya suaranya nggak masuk suara yang aneh-aneh ya oke sekarang kita akan mulai pelajaran mengenai kesembuhan pola hidup sehat jadi empat sesi saya temanya sama ya kesembuhan pola hidup sehat satu dua tiga empat ya ini bahan juga kalau camp itu empat sesi ya ini juga ya nah empat sesi ini sebenarnya hanya highlight ya highlight dari 100 sesi lebih yang ada di YouTube yang ada di WA grup pola hidup sehat yang dipost hampir tiap hari sebenarnya ya itu paling enggak dua tiga hari sekali itu dipost di grup memang modul dari pola hidup sehat itu ada 25 modul 15 modul mengenai olah nafas lalu modul ke-16 ke atas itu ada kesembuhan relasi hingga ke modul mengenai olah menu atau makanan ya jadi kalau empat sesi ya sekali lagi ini sebagai highlight saja ya oke karena kita akan mulai kita akan belajar mengenai bagaimana sebenarnya kita tuh bisa sembuh ya sembuh itu ya sebenarnya caranya banyak karena manusia sendiri pemahaman manusia secara holistik ya itu roh jiwa dan tubuh ya maka kalau Dietrich Klinghardt itu menggunakan istilah level kesembuhan ya. Sedangkan saya menggunakan istilah ya ini istilahnya dari Dietrich Klinghardt yang dipakai juga oleh Pak Saiful Karim, oleh Bu Sinta juga banyak menggunakan teori dari Dietrich Klinghardt. Saya lebih menggunakan istilah bukan level ya, tapi alternatif kesembuhan. Jadi sebenarnya sembuh itu bisa berbagai macam cara. Kenapa? Karena kalau menurut pemahaman saya, gitu ya, nanti kalau di modul Soul Healing and Miracle, nah halaman ini diper, diperpanjang lagi, ya, di modul mengenai Inner Healing, ya ini bagian jiwa ini dirinci lagi. Lalu mengenai roh, yaitu itu di modul 15, ya termasuk juga Bu Sinta ngajar di modul saya 15, yang saya lihat tema-temanya juga menjadi modul kelas online ini, gitu ya. Jadi lebih ke arah kesembuhan roh dan jiwa. Nah, ini pemahaman mengenai manusia seutuhnya itu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sekarang kita bicara yang saya sebut dengan alternatif kesembuhan, maka Detrix Klinghardt itu menyebutnya dengan level kesembuhan. Ya, boleh saja ya namanya teori ya. Tapi kita bisa membahas teori juga. Nah, saya juga setuju dengan pembagian-pembagian ini. Jadi misalnya Sembuh itu lewat tubuh fisik, ya. Ya, benar, bisa, ya. Orang sakit, maka diobati, makan makanan sehat, olahraga, itu kan sembuh lewat tubuh fisik. Apalagi kalau sakitnya memang karena aspek fisik, ya. Pulangnya patah gitu, ya. Ya, mau olah nafas gimana, ya? Namanya aspek fisik, ya, disambung, dikit lagi orang sakit kulit karena bakteri gitu ya ya nggak usah olah nafas menurut saya ya logis saja kalau sakitnya gatel karena bakteri ya disemprot ekoenzim ya sembuh gitu ya namanya kan sakitnya karena ada bakteri nah tapi sakit itu kan juga emang sebabnya macam-macam ya jadi maka ada kesembuhan lewat aspek fisik karena memang pemicunya penyebabnya adalah aspek fisik orang sakit karena metabolismenya nggak bagus, kekurangan olahraga, ya dengan olahraga ya sembuh aja. Orang sakit bayi masih kecil sakit kuning ya di dijemur aja kena sinar matahari sembuh juga itu berarti penyembuhan dari aspek fisik karena memang pemicunya fisik ya sembuh dengan diet bisa juga ya sakitnya dipicu oleh karena overweight ya kan kegemukan lalu ya dengan diet badannya kurus ya sembuh gitu ya karena memang sakit dipicu oleh aspek fisik ya sembuhnya dengan cara fisik lalu kesembuhan alternatif bagi saya ya bukan level tapi alternatif ya gimana kalau sembuhnya itu sebenarnya disebabkan oleh faktor tubuh energi ya jadi energinya nggak lancar ya karena energinya nggak lancar ya tinggal mencari cara penyembuhan yang melancarkan energi Ya. Misalnya saya punya kongsi, pernah kena stroke, ya. Dengan tusuk jarum ya sembuh, berjalan, bicara lagi gitu. Ya. Jadi tusuk jarum itu melancarkan energi. Ada lagi yang badannya pegel-pegel, susah tidur, tangannya susah diangkat, ya. nggak ada masalah batin, nggak ada, ya. Tapi energinya nggak lancar. Ya. Lalu misalnya pakai kasur yang bisa melancarkan energi atau saya ini pakai kaos ya ini saya dalam 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 baju saya ini ada ada kaos ya ya kaosnya hampir satu juta sendiri gitu ya yang lalu ada lagi kalung gitu ya ya ternyata sebelum saya pakai kalung saya dites tubuh saya ada racun elektromagnetik yang mengganggu ya energi juga lalu pakai kalung ini tiga bulan ternyata racun elektromagnetik dalam tubuh saya nol gitu ya atau misalnya bukan racun elektromagnetik tapi energi elektrik statis, nah, itu gampang tuh. Pergi ke pantai, pergi ke sungai, pergi ke selokan, tak kakinya direndam air langsung. Ya, Anda bisa masuk googling, masuk Google, ya namanya grounding terapi. Udah, itu dalam hitungan detik semuanya, tubuh kita langsung netral lagi. Itu aspek-aspek energi, ya mana energinya bisa dilancarkan, ya dengan tergantung apa yang menyebabkan. Makanya ada juga yang misalnya sembuh lewat ekoenzim, nah itu kan ion negatifnya kuat sekali. Itu adalah aspek energi. Lalu Dietrich Sunghat mengatakan level bagi saya alternatif, gitu ya, tubuh mental. Ada orang sakit karena faktor mental. Nah hubungannya adalah mental itu atau jiwa, terutama perasaan dan pikiran itu memengaruhi hormon. Jadi misalnya ada orang yang punya masalah relasi, gitu ya, relasi dengan orang terdekat. Kenapa orang terdekat? Karena orang terdekat itu menjadi masalah yang sistemik, ya, menjadi sebuah sistem yang terus-menerus. Contohnya orang stres karena pekerjaan, ya. dia kerja di situ, kena ada kontrak tuh dua tahun kerja gitu ya, nggak. ikatan dinas, ya nggak bisa keluar, dua tahun stres ya sakit dia. Tapi kalau dia udah selesai masa kontraknya pindah pekerjaan dia bahagia sakitnya sembuh ya. Jadi kalau orang stres karena pekerjaan ya pindah pekerjaan. Ada juga orang yang stres ya karena gereja, karena masjid, ustadznya nggak benar, pendetanya nggak benar, ya pindah gereja aja, pindah masjid aja, sehingga nggak ada stres karena otoritas yang di atasnya. Jadi orang itu kan ada otoritas di atasnya, ya pemimpinnya. Nah pemimpin spiritualnya malah blunder gitu misalnya, ya akhirnya anak buahnya stres, eh, sakit tuh. Ya, pindah sembuh, tapi yang repot itu kalau stresnya sesuatu yang nggak bisa pindah. Misalnya, stres karena suami, karena istri, nah pindah kemana tuh? Stres karena anak, nah pindah kemana tuh? Stres kan orang tuanya, pindah kemana tuh? Nah, makanya, ketika orang ada masalah, relasi yang sistemik, relasi yang mengikat dalam jangka panjang karena ikatan darah, misalnya. Ya, kalau ikatan organisasi itu gampang. Nah, ketika orang ada masalah relasi, maka biasanya ada masalah hati, masalah jiwa, stres. Nah, stres itulah yang mengganggu sistem hormonal, terutama sistem detok. Detoknya nggak jalan, racunnya nggak keluar, lalu alerginya muncul macam-macam. Alerginya makin aneh-aneh, dokter bilang autoimun. Itu sebenarnya padahal karena detok yang tidak lancar, dan detok tidak lancar itu karena gangguan kejiwaan, makanya disebut aspek mental. ya. Ini, kalau deteksi singkat, ini level yang ketiga dari bawah. Saya nyebutnya dari sekali lagi, kalau saya kan istilah saya bukan level ya, tapi alternatif kesembuhan. Karena sakit itu juga penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya aspek mental, ya, sembuhnya disembuhkan dari mental, manjur. Ya, saya ulangi lagi soal aspek mental yang sistemik, biasanya dengan relasi terdekat atau tidak relasi terdekat tapi itu turun temurun. Ya, contohnya saya lahir di keluarga miskin. Nah, keluarga miskin itu turun temurun benci sama orang kaya. Kebetulan di Indonesia ini yang kaya kebanyakan Cina, gitu ya. Jadi saya lahir di keluarga, di lingkungan, di kampung yang benci dengan orang Cina. Jadi kalau ada huru hara gitu, ya bakar bakar toko Cina, gitu ya. Wah Cino, Cino, orang Jawa bilang Cina. nggak bisa bilang Cina, gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau itu dulu penyebab dari alergi saya. Makan kacang, jerawatnya, besarnya minta ampun, makan ebi, makan ikan asin, kulitnya berminyak, apalagi udang cumi kepiting, udah berlendir kulitnya. Gila nih orang Jawa bilang, "ya, saya pikir dulu bukan faktor itu, sampai saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan." Kalau dalam istilah tubuh roh, ya, dalam pelajaran tubuh roh itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bertobat, lalu saya bisa mengampuni orang lain bahkan kalau dulu bakar-bakar toko Cina gitu ya saya bisa mengasihi orang Tionghoa bisa bilang Tionghoa sekarang bahkan jatuh cinta sama orang Tionghoa dan 34 tahun sudah menikah dengan orang Tionghoa nah saya belum menikah begitu saya tidak ada kebencian saja dalam hidup saya itu tahun 82 ya jadi tahun 82 itu titik titik tonggak sejarah dalam hidup saya di mana saya dulu hanya beragama beragama itu ya bisa kalau Kristen ya dokter teologi ya kalau Kristen ya dokter ustadz gitu ya jadi pinter agama tapi tidak mengalami Tuhan kalau istilahnya Ibu Sinta itu ya tidak mengalami Tuhan tidak mengalami kehadiran Tuhan bahwa Tuhan itu di dalam kita dan kita di dalam Tuhan kita nggak merasakan bahwa Tuhan itu ada gitu ya berteori aja ke teori ya dampaknya berdebat gitu ya Benci agama lain atau sekte yang lain atau aliran lain yang teorinya berbeda, sama-sama Kristen bisa bunuh bunuhan kan? Gitu kan, sejarah agama kan begitu. Agama Kristen melawan Katolik, Kristen sama Ortodok, Ortodok Kristen sama Baptis. Waduh, itu bunuh-bunuhan aja, nih. ya? Karena emang agama mengisi otak. Saya pun juga pernah menjadi orang yang beragama, tapi hidup dengan kebencian. Dan ternyata, saya mengalami masalah kesehatan dalam hal ini adalah alergi ya macam-macam. Hebatnya itu tanpa obat, tanpa kem, tanpa kelas online. <laughs> belum kenal saya kem kesembuhan holistik, belum kenal saya olah nafas, belum kenal saya meditasi. Tapi saya belajar mengenai hidup, lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan ajaib tuh. Semua alergi saya lepas. Nah itu aspek mental. Saya lihatkan lagi, nanti saya cerita lagi ya bahwa aspek mentalnya kuat sekali, makanya juga tidak salah kalau Dietrich Schlinghardt itu mengatakan tubuh fisik ini kayak diet, obat itu cuma 10 persen. Tubuh energi itu 15 sampai 20 persen. Tubuh mental, oh ini bisa 30-40 persen loh, kuat sekali daya sembuhnya gitu ya. Ya saya setuju juga, saya banyak isi cerita saja ya, di mana saya tahun 82 itu sembuh dari aneka macam alergi. Tapi tahun 98 di usia yang masih 35 tahun, saya itu nggak bisa setir sendiri. Kenapa? Karena pinggang saya sakit. Jadi nyetir nggak bisa. Ya, mesti pakai sopir. Nengok itu nggak bisa. Jadi kalau bangun tidur dikasih korset kayak orang habis hamil gitu, ya pinggangnya itu dua double korset. Yang satu ada magnetnya, taruh di dalam, terus dilapisin lagi, udah jadi nggak nggak bisa nggak kalau noleh itu mending noleh badan badannya gitu. Ya kalau nggak sakitnya minta ampun. Nah ternyata pergi ke rumah sakit ya di scanning MRI ternyata lumbalnya kejepit lumbal 45 di bawah lum kejepitnya dalam banget. Saya disuruh operasi oleh rumah sakit Pertamina. Saya nggak mau. Saya coba kesembuhan alternatif ya tapi bukan kesembuhan alternatif model kan. polistik ini enggak, saya pergi ke rumah sakit cacat veteran ya, yang baru saja diresmikan sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Bintaro itu kan rumah sakit cacat veteran ya sekarang modern besar sekali ya. Nah itu milik Angkatan Darat memang ya rumah sakit Angkatan Darat di veteran rumah sakit cacat veteran milik Angkatan Darat itu alatnya lengkap sekali. Jadi orang sakit pinggang itu pinggangnya dipanasin itu ya pakai sekarang baru tahu tuh ternyata ya itu jenis-jenis inframerah ya. Setelah pinggangnya anget gitu di punggung itu sama di kaki itu kayak diikat gitu, ditarik pelan-pelan. Ya itu pakai ukuran ya kalau enggak. Lalu dipanasin lagi, tarik lagi, panasin, tarik lagi gitu ya. Pulang kasih PR, suruh berenang, suruh gandulan. Nanti datang lagi, panasin lagi, ya tiga bulan dokternya angkat tangan. Pak ini jepitnya terlalu dalam. Kalau nggak separah ini ya tiga bulan sembuh. Tapi ini nggak bisa pak dioperasi. Jadi saya suruh balik lagi ke rumah sakit Pertamina untuk operasi. Waduh, saya gimana mau operasi? Ya, dulu saya trauma darah, diambil sampel darahnya aja pingsan. Ya, saya udah dua kali terakhir, tiga kali terakhir ini diambil udah nggak pingsan lagi. Jadi dulu saya lihat lihat istri hamil, istri istri melahirkan aja, istri melahirkan tiga kali, saya pingsannya dua kali, gitu ya. karena yang satu kali saya di luar kota, jadi nggak ngelihat, nggak pingsan. Nah, gimana mau dioperasi gitu ya? Jadi ya, takut dioperasi terus terang. Jadi ya cari kesembuhan alternatif. Lah singkat cerita aja. Saya ikut camp yang namanya inner healing luka-luka batin. Jadi tahun 98 itu ada orang Semarang, orang Batu Malang ya itu keliling Indonesia namanya Pak Upajarawan. Itu ngajari mengenai inner healing luka-luka batin. Nah, saya ikut ya pelajaran-pelajaran seperti itu bahkan sebenarnya saya jadi pembicara di camp itu jadi pembicara tema yang lain. Tapi karena sering ketemu, jadi akhirnya, wah ini keren juga nih, gitu ya. Nah, dari situ saya tahu bahwa memang tubuh mental, ya kecewa, kepahitan, nggak bisa menerima diri sendiri, menyalahkan orang lain, itu bisa timbul sakit. Nah, intinya adalah waktu itu saya kan sakit pinggang secara kejepit itu. Akhirnya saya tahu bahwa waktu itu emang saya sedang kecewa luar biasa. Ya, kecewa dengan siapa? Kecewa dengan organisasi agama di mana saya sudah 8 tahun mengabdi lalu tanpa alasan saya dipecat karena sebuah fitnah tanpa diklarifikasi, tanpa dipanggil jadi memang ya kalau diceritakan gitu ya orang bisa paham kalau saya kecewa gitu ya. Karena memang mengalami penyingkiran, pengkhianatan, disalahkan di depan umum dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya cerita pasti teman-teman juga bisa paham kalau saya kecewa, tapi yang saya mau ceritakan kecewa itu enggak bawa apa-apa selain bawa sakit penyakit. Ya, saya sakit pinggang. Lalu singkat cerita aja, ya saya bisa mengampuni, saya bisa ikhlas, saya enggak jadi pindah organisasi, mengabdi terus di situ walaupun enggak boleh ceramah, enggak boleh ini, enggak boleh itu, jabatan ini dan itu dicopotin semuanya, tetap tunduk, taat, terbentuk, tertanam di situ. Nah, begitu saya mengampuni aneh bin ajaib gitu ya. Kalau pelajarannya Bu Sinta tuh namanya radical remission, kesembuhan spontan. Ya dalam satu hari itu tiba-tiba hilang -tiba aja udah Padahal udah berapa hampir setahun, berapa enam bulan lebih, tujuh bulan, delapan bulan sakit pinggang, pakai korset nggak bisa bangun tidur sakit, duduk sakit, berbaring sakit, di kursi sakit. pada aja sakit aja terus namanya sakit pinggang kejepit. Ya sembuh aja begitu. Wow itu waktu saya makanya waktu saya mulai belajar lagi tahun 2019 tahun 2020 ketemu Bu Sinta juga ya lalu belajar mulai ke semen holistik dapat teorinya Dietrich Klinghardt saya itu flashback aja nih waduh bener juga loh saya pernah sakit sakit alergi sembuhnya di tubuh mental ini saya pernah sakit secara kejepit, nggak pakai obat, nggak pakai terapi, nggak pakai akupunktur, nggak pakai tusuk jarum, ya sembuhnya di tubuh mental ini. Karena memang saya bermasalah di mental. Lain dengan teman saya, ya dia lumpuh, kena stroke, lalu tusuk jarum, sembuh gitu ya. Ya itu di tubuh energi, nggak ada masalah di mental. Jadi sebenarnya tergantung kita itu yang menyebabkan sakit itu apa, ya. Oke, okay. saya lompati yang tubuh intuisi itu bagiannya Pusinta ya. Yang yang nomor 4 tadi bawah, nah saya lompat yang paling atas tubuh roh. Ya, memang tubuh roh ini pengertiannya bisa banyak macam-macam tergantung siapa yang ngajar gitu ya. Bagi saya tubuh roh itu ya ini seperti yang saya pahami ya. Tubuh itu ya tubuh ya tubuh ya badan yang kelihatan ini. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, roh itu hati nurani manusia. Di mana roh manusia itu sebenarnya bisa bertemu dengan roh Tuhan? Kalau orang menerima Tuhan, mengalami Tuhan, maka Tuhan itu masuk ke roh dari roh manusia kita, sehingga roh kita itu baru karena ada roh Tuhan di dalam rohnya. Nah, kalau jiwa, ya, pikiran, perasaan, kehendak, kehendaknya egois, ya, berarti perasaannya terluka sebenarnya ya perasaannya kecewa kepahitan kehendaknya egois pikirannya kotor negatif cabul itu berarti kan jiwanya terluka atau tidak benar nah bicara roh maka kalau saya menghubungkan tubuh roh itu adalah roh manusia yang sembuh ketika roh manusia itu berjumpa dengan Tuhan nah lalu apa yang membuat sakit Ya, yang membuat sakit kalau rohnya itu bukan berjumpa dengan Tuhan, tapi berjumpa dengan kuasa lain, ya misalnya setan gitu ya. Makanya, kalau soal tubuh roh ini, saya mungkin lebih banyak pengalaman, malah lebih awal, ya, tahun 82, 83, 84, 85, sampai tahun 90-an lah, kira-kira hampir 8 tahun, saya berkecimpung di dalam kesembuhan yang masuk areal itu tubuh roh. Jadi, kalau ada orang sakit, itu yang kita cari, itu ada punya jimat apa nih, gitu ya? Jimat dari dukun ini, dukun itu, ya, kain merah, kain hitam, udah saya itu bagian saya itu ya bakar-bakar jimat aja udah. Ya saya nggak takut bakar-bakar jimat. Om. Tuhan di dalam roh saya lebih besar daripada roh dukun manapun juga. Saya ke Kalimantan, saya ke Sumatera, saya keliling Indonesia ini untuk bikin namanya KKR kesembuhan. Ya, di Kristen itu kebaktian kebangunan rohani untuk mujizat kesembuhan. Ya, kalau yang mau sembuh itu ya saya tantang mana yang punya jimat gitu ya. Jimatnya bapak saya tak bakar gitu ya. kalau di sini pun juga kalau anda yang punya jimat gitu ya kalau mau sembuh ya siapa tahu sakitnya karena jimat itu anda nggak perlu takut yang bakar kan saya bukan anda anda nggak akan kena serangan balik jimat dari dukun yang paling sakti di Indonesia pun saya berani bakar kenapa karena namanya jimat itu dari setan ya. dan setan itu kalah sama Tuhan dan di dalam saya ada Tuhan gitu. jadi saya kalau bakar-bakar jimat -bakar ya nggak ada takutnya gitu ya dan cukup menarik bahwa ada orang yang ketika jimatnya dibakar ya badannya sembuh gitu Jimatnya dibakar, alerginya sembuh. Jimatnya dibakar, kaki yang panjang sebelah jadi sama Jadi saya mengalami yang namanya di depan mata saya itu orang-orang sembuh karena jimatnya dibakarin. Itu itu dunia yang real banget tuh. Ya, jadi setan tuh ada, Tuhan tuh ada, mujizat itu ada tuh real banget. Jadi kalau orang mau sembuh karena tubuh roh itu ya tentu ini berlaku bagi orang yang memang berkecimpung dalam dunia roh ya waktu kecil di kuepan waktu kecil diserahkan setan bawa ke dukun lalu udah besarnya sakitnya macam-macam gitu ya bagi saya itu itu sakitnya karena faktor roh gitu ya yang perlu dibersihkan gitu ya Ya, karena suka ngasih sesajen di depan rumah, pohonnya dikasih sajen. Kalau Anda nggak berani nebang pohonnya, saya tebangin aja. Gitu ya. Jadi kalau soal roh ini malah saya paling berani. Gitu ya. Anda yang sakit, yang diduga karena masalah-masalah roh jahat, udah. Ya. Anda mau konsultasi dalam arti Pak saya kok jadi tertarik ini dengar yang malam ini gitu ya apa memang saya punya jimat yang bikin saya sakit ya saya mau serahkan jimat saya gitu ya ya anda boleh nanti japri saya ya atur waktu untuk ketemu asal memang memungkinkan ini kan online ini kan saya nggak tahu pesertanya dari kota pulau mana saja tapi saya memang sebenarnya alternatif ketemu bisa karena saya keliling eh, Indonesia ini ya. Dan kalau sakitnya memang karena tubuh roh, ya. Jadi ada orang yang kerasukan setan, setannya diusir, ya badannya sembuh. Gitu. Jadi itu 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 nyata, ya itu real banget. Ini adalah kesembuhan dari tubuh roh, ya. Nah kita lanjutkan lagi. Nah saya belajar belakangan ini tiga tahun terakhir itu dari John Capadzin, ya terutama sama Wim Hof, ya. Nah, John Kabat itu ternyata ada pelajaran-pelajaran irisan-irisan yang mirip juga dengan David Hofkin, ya. Cuma kalau John Kabat zinn ya ini menggunakan istilah dari bawah ke atas itu perjalanan spiritual, ya. Kalau David Hofkin, ya menghubungkan lebih ke dengan perasaan, ya. Dimana kalau di bawah itu yang disebut dengan energi neraka atau energi kematian, sedangkan di atas itu energi sorga atau kesembuhan. Maka yang di bawah ini adalah perasaan-perasaan negatif mulai dari takut, apatis, rasa bersalah, menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ya udah, itu 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 itu, sumber sumber penyakit ya. Nah, ini perasaan-perasaan negatif ini telah yang punya energi kematian yang harus kita tinggalkan untuk naik ke atas. Nah, naik ke atas ini tidak bisa lompat sebenarnya. Ya, makanya butuh sampai bersesi-sesi Bu Sinta akan lebih banyak mendalami aspek kejiwaan, psikis, itu sebenarnya untuk bedah satu persatu. Ya. Mungkin saya pakai gambarnya yang juga dipakai oleh John kabat -Zin. ya Kalau kita masih jiwa kita, mental kita itu masih di areal takut, apatis, rasa bersalah, memang salah. Tapi rasa orang yang ber, nggak ada orang yang tidak pernah bersalah kan. Tapi rasa orang rasa salah dan perbuatan salah itu kan bisa diperbaiki. Dengan sadar, minta ampun, tidak mengulangi, udah, lalu diperbaiki. Tidak usah menyalahkan diri terus-menerus, karena menyalahkan diri terus-menerus itu energinya, energi kematian di bawah ini, nomor dua dari bawah. Apalagi itu sama, malu dengan dirinya, malu kalau bercerai. Ya cerai, sudah cerai. Kesalahan menikah, ya sudah salah. Tapi sekarang sudah nggak perlu lagi malu sebagai janda gitu ya. Lalu ngurung diri gitu ya. Nggak tahu kenapa misalnya ya atau sakit karena ada kusta, sakit karena ada kanker, memang kanker bisa terpicu karena ada masalah kecewa, kepahitan, tapi tidak perlu malu menjadi orang kanker. Karena begitu ada malu, rasa bersalah, memang mungkin pernah bersalah, ya makan nggak ngawur, apa apa makan ngawur disesali ya enggak ya, disadari lalu sekarang makan sehat kan gitu ya. Wah, saya dipicu nih oleh karena masalah pernikahan, saya benci sekali sama suami nanti kebencian yang memicu saya kanker sekarang saya nyesel kenapa benci jangan nyesel ya bertobat lalu sekarang mencintai kan gitu ya jadi tidak boleh larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri karena inilah yang disebut dengan energi kematian kalau menggunakan eh, gambar yang ini ya ini yang bawah ini disebut hell neraka lompat atas itu energi sorga nah Pertanyaannya adalah apakah kita bisa langsung lompat ke atas? Kita nggak bisa, ya. Dari rasa bersalah ini gimana caranya kita ya memang bisa lompat ke atas untuk kemudian ke bawah naik lagi pelan-pelan. Begini -pelan. maksud saya. Sekarang de facto kan kita ada rasa bersalah. Kalau John Kabat-Zinn bilangnya self judgment, ya. Jadi ini yang yang guilty feeling ini, guilt ini, rasa ini itu kalau jam jauh sini nyebutnya self judgment, menyalahkan diri sendiri. Lalu gimana kita bisa dari rasa bersalah ini naik ke atas pitch damai sejahtera gitu? Ya susah. Ya, gimana coba? Memang kenyataannya bersalah. Tapi menurut saya bisa, ya, misalnya orang yang saya rasa bersalah karena memang saya berdosa, ya. Nonton pornografi, habis itu onani hampir tiap hari, waktu sekolah ya maling, buku perpustakaan di maling, mangganya tetangga di maling, ya membenci suku lain, bakar-bakar toko Cina, ya itu kan bersalah semuanya. Tapi ketika bertobat kan minta ampun sama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika minta ampun sama Tuhan, ya harus yakin kalau Tuhan itu maha pengampun. Kalau minta ampun tapi nggak yakin Tuhan maha pengampun, ya akan bergelut terus dengan rasa bersalahnya saya kasih ilustrasi itu begini kalau saya punya anak ya dia mencain gelas padahal saya nggak lihat tuh kalau dia mencain gelas gitu ya terus dia ngaku nih papa tadi papa nggak ada tapi aku mencain gelas aku minta maaf ya Pak. ya ih baik banget nih anak nih papa nggak lihat ya tapi kan aku salah aku mau minta maaf oh ya papa papa maafin gitu ya pagi-pagi dia minta maaf karena rupanya saya belum bangun dia minta maaf jadi seumpama Terus sore-sore pulang kantor, dia bilang gini, Papa, aku tadi mecahin gelas, maafin dia apa ya? Oh iya ya pak udah maafin gitu ya, ya udah sana 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 main tidur gitu ya. Terus pagi dia datang lagi, papa, aku kemarin mecahin gelas, maafin ya apa ya? Gitu. Ini enak lucu amat sih, minta maaf lagi. Oke oke nah, oke oke, nah, aku maafin gitu ya. Terus malam harinya bilang lagi, papa, aku maafin ya kemarin pagi aku mecahin gelas gitu. Terus sudah tiga hari, tiap pagi ngomong lagi, minta maaf terus. Pak, aku dua hari yang lalu mecahin gelas. Besoknya lagi, Pak, aku tiga hari lalu mecahin gelas. Lalu lima hari, dia berkata, aku empat hari lalu mecahin gelas. Kalau oh, tiap hari dia minta ampun mecahin gelas, saya nangis loh. Kenapa saya nangis? Ya pertama saya berpikir, ini jangan-jangan anak saya itu tidak percaya kalau saya mengampuni. Mungkin saya selama ini kalau mengampuni itu masih mungkin-mungkin kesalahan. Sehingga anak tidak percaya saya mengampuni. Kedua saya nangis kenapa? Anak saya kayaknya goblok banget nih. on kali dia telmi kali kali, jongkok kali gitu ya. udah diampuni masih minta ampun terus. Jadi apa kalau, kalau, kalau nggak tell telmi apalagi nih gitu ya. Nah. Maaf nih. Anda jangan telmi di hadapan Tuhan. Anda jangan IQ jongkok di hadapan Tuhan. Anda jangan atau Anda tidak percaya kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Sudah minta ampun tapi nggak yakin diampuni. Minta maaf hal yang sama tiap hari itu kan berarti anda masih dikejar rasa bersalah. Nah, kalau saya enggak, saya minta ampun dosa yang sama hanya satu kali. Kalau besok saya ingat lagi, bulan depan saya ingat lagi, saya datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya tidak minta ampun, tapi saya berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Bulan lalu saya berbuat dosa, dan Tuhan sudah mengampuni saya. Terima kasih, Tuhan, baik. Sekarang aku hidup mau menyembah Tuhan. Saya mau hidup berterima kasih sama Tuhan. Atau lo, sama juga kalau saya ingat kesalahan kepada teman saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Lalu ingat lagi, yang nggak minta maaf lagi, orang sudah minta maaf kok. Ya, tapi berterima kasih ya, aku dimaafin. Atau kalau nggak, ya kita langsung perbaiki kesalahan. Perbaikin perilaku sebagai bukti kalau kita minta maaf dan tidak mengulangi lagi kan gitu ya. Lalu tinggal hidup di dalam, kalau udah minta maaf, nggak mengulangi lagi kan dengan, nggak usah dengan Tuhan dah, ngomong dengan istri, dengan anak, dan relasinya jadi baik. Bercanda, tertawa, kalau sama istri ya bercinta. Masa sama istri minta maaf terus, minta maaf terus juga. Jadi bosan juga deh. Kamu percaya nggak sih kalau aku mengampuni kamu? Minta maaf lagi, minta maaf lagi. Gitu kan? Nah banyak orang sama Tuhan pun minta maaf lagi, minta maaf lagi. Itu bisa karena emang nggak yakin loh kalau Tuhan itu maha pengampun. Nah ini contoh bahwa sebenarnya perlu gitu ya bahwa karena apa? Karena rasa bersalah sekali lagi pelajarannya dari contoh kabat Chin. John Kabasin itu profesor, dokter dari Fakultas Kedokteran, MIT Amerika, yang ngajar olah nafas atau meditasi selama 50 tahun. Yang pelajarannya juga hampir sama dengan David Hofkin. Ya, di mana rasa bersalah itu nomor dua dari bawah sebagai sumber penyakit yang energinya untuk kesak, untuk sakit dan kematian itu tinggi sekali. Nah masalahnya gimana kita bisa meninggalkan rasa bersalah dan merasakan kasih atau damai sejahtera ya kalau menurut saya ya apalagi di sini semuanya orang beragama ya kita harusnya tuh percaya kalau Tuhan itu maha pengampun lalu kita mulai naik mengucap syukur atas pengampunan Tuhan dan berterima kasih Tuhan ampuni dan hidup dalam damai sejahtera dan merasakan kasih Tuhan itu sebenarnya bagi saya tuh kalau saya ingat tahun 82 saya mengalami hal itu baru saya bisa turun lagi ke bawah gitu ya misalnya ambil satu aja ya uh, acceptance di sini ya tak mungkin saya ambil di sini acceptance penerimaan karena saya mengalami penerimaan Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan, lalu saya bisa mendapat alignment atau kesadaran bahwa Tuhan itu juga menerima saya, dan saya menjadi bisa menerima diri saya sendiri. Nah kalau saya bisa menerima diri sendiri, acceptance di sini, maka emotion state-nya apa? Status emosinya. Kalau orang yang menerima diri sendiri ke kanan, nah maka dia bisa mengampuni karena menerima diri sendiri dan dia bisa mengampuni, maka ke kanan lagi pandangan hidupnya adalah harmonis. Bisa menerima diri sendiri, bisa menerima orang lain, bisa menerima pasangan, bisa menerima anak. Maka yang terjadi adalah keharmonisan. Dalam pandangan Tuhan, dia sebagai orang yang merciful, yang penuh kasih karunia. Dan seterusnya. Ini mestinya kalau dibahas satu persatu, ya menjadi panjang, tapi mungkin menjadi banyak di sesi dari Ibu Sinta karena ini aspek psikologis sebenarnya. Nah, tapi ini dari David Hofkin ini menjadi peta kesadaran di mana olah nafas itu sebenarnya adalah pelajaran berkesadaran. Makanya kalau istilahnya oh. kembali lagi saya banyak menggunakan istilahnya John Kabat-Zinn ya, karena misalnya banyak belajar dari dia, dia menyebutnya adalah perjalanan spiritual. Jadi setelah mengajar olah nafas selama 50 tahun, John kabat itu bahkan berkata ini bukan soal olah nafas. It's not about breathing. It's spiritual journey. Bagaimana bisa mencapai kalau istilah di Buddha, di meditasi itu tahu sejati, tahu murni, kesadaran murni. Kalau John kabat istilahnya mindfulness atau alignment. Jadi bagaimana kita hidup itu menjadi hidup yang berkesadaran hidup yang menikmati. Nah, itu akan membawa kita pada energi, energi kesembuhan yang tinggi. Kalau diukur pakai EEG, gelombang otak, maka gelombang otak kita akan naik dari beta ke alfa sampai ke theta dan delta, di mana di situ terjadi energi kesembuhan. Nah, inilah sebenarnya peta untuk kesembuhan holistik yang sekarang bagi saya ini baru preview ya yang nantinya bisa dijabarkan dalam 17 modul dari saya yang di kelas ini yang empat modul selebihnya silakan nanti disimak di WA grup ya kalau saya ngepost pelajaran daripada anda ikut pelajar, pelajaran berbayar ya mau berbayar boleh juga ya sekarang pun anda sudah ikut berbayar gitu kan itu pun kan hanya satu bulan ya kalau pelajaran dari saya itu anda simak satu persatu tiap minggu yang saya post di grup itu ya setahun baru selesai karena ada 100 sesi lebih ya 100 sesi lebih lah menjelaskan aspek demi aspek tadi gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Maka yang penting bagaimana kita benar mencapai berkesadaran ya. Consciousness itu berkesadaran dari setiap aspek yang kita jalani. Nah, sekarang saya masuk ke mengenai kesembuhan lebih ke arah teknis ya fisik nanti kita balik lagi ke masalah hati Berbicara kesembuhan, maka sebenarnya anda bisa mau dengerin Dokter Cahyono, mau Dokter di Bandung itu ada Pak Widiarsa, Gunadi Widiarsa, ya yang semuanya emang aliran functional medicine. Ya, Dokter Cahyono itu punya juga namanya Kampung Kesembuhan Holistik, ya di Gunung Salak sana. Wah gede, gede banget juga. Ya, Bu Sinta sekarang juga punya, ya rumah samasta ya, keseimbangan holistik di Chatter gitu ya. Kalau lihat di Pak Cahyono itu waduh luas banget deh. parkirnya ada bisa berapa puluh mobil gitu ya. Nah, yang nge -nge -nge sama juga inti dari sehat dan awet muda itu apa? Ya kalau kemampuan yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita untuk regenerasi sel, itu terjadi 100% pasti sembuh. Karena sembuh itu akan terjadi ketika sel itu membelah diri, regenerasi sel, dan tidak error. Kalau error, ya malah jadi kanker. Regenerasi sel yang salah, ya akan jadi kanker. Maka selama kita bisa memfasilitasi supaya dalam tubuh kita ini terjadi regenerasi sel, sistem imunnya bagus, metabolismenya baik, dan hormonnya seimbang. Kalau hormon itu istilahnya seimbang. Karena kalau misalnya estrogen kelebihan, ya malah kanker payudara Kurang, ya malah jadi dingin. ya Rikit secara seksual. Jadi maka kita harus mengaktifkan regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Nah masalahnya, empat hal ini dipengaruhi banyak hal. Itulah kenapa dari saya itu sampai 100 sesi lebih. ya. Tapi dikelompok-kelompokkan. Misalnya, mengenai saturasi dan pH ini olah nafas Wim Tapi begitu bicara keseimbangan hormonal yaitu nafas lambat ya 55 88 66 lalu untuk deep sleep mulailah nafas yang namanya 48 46 Whisky breathing. Untuk regenerasi sel sistem imun butuh juga olahraga. Olahraga yang kita ajarkan itu body stretching kombinasi dari yoga, tai chi, qigong jadi satu ya untuk restart sistem imun kita ajarkan juga namanya intermittent fasting atau puasa. Untuk regenerasi sel ini kita juga butuh bahan baku makanya itu modul 17 ke atas ya. Modul 20, 21, 22 itu berbicara mengenai nutrisi yang tepat, karbohidrat sehat, protein sehat itu ada di modul 20 ke atas. Kalau ada kefir, jus pro, probiotik ini masih ada di sebelum 15 ya kita ngajarin bagaimana bikin jus pro kefir ya untuk mendapatkan probiotik dan asam amino dengan juga dengan klasik enzim jus pro itu untuk mendapatkan antioksidan enzim dan vitamin ini semuanya tidak bisa dijelasin dalam empat sesi kelas holistik ini paling tidak mendapat gambaran petanya tuh seperti ini bahwa supaya sehat tanpa obat itu ya kalau suplemen bukan termasuk obat itu termasuk nutrisi bagaimana ini terjadi itu memang banyak hal yang perlu ya supaya nanti setelah satu bulan kelas holistik ini ya bisa sambung lagi di kelas PHS itu menjadi menangkap ketika di pos oh ini ada olah nafas ada ada autonomic nervous system oh ini ada juice pro oh ini ada olah nafas ini itu seterusnya ya sampai 17 modul dan modul satu modul saja bisa 5, 6, 7 sesi. Makanya dari saya itu bisa 100 sesi lebih. ya Oke, kita lanjutkan diri dulu ya mengenai lebih lanjut mengenai nafas. ya Jadi olah nafas itu ada dua kelompok atau tiga kelompok besar. ya Yang pertama, olah nafas kelompok meditasi kayak senci. Ya, itu fokusnya pada keseimbangan hormonal sebenarnya tapi ada nafas cepat kayak Wim Hof ya, Tumo itu tarik buang, tarik buang, tarik buang gitu ya. Itu lebih ke arah untuk metabolisme. Tapi enggak boleh hanya Wim Hof satu, Wim Hof 2 saja, nanti malah bisa aritmia. Karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya Wim Hof saja ya. Wim Hof itu nama orang. Dia mengajarkan itu breathing teknik. Nah, breathing tekniknya Wim Hof itu saya sebut Wim Hof 1, Wim Hof 2. Lalu ada main fokus. Nah, Bimbo itu mengajarkan main fokus itu saya sebut MBSR MBCT karena memang modulnya Bimbo main fokus itu serupa dengan MBSR MBCT-nya John Kabat-Zinn. Di mana di dalam MBSR MBCT itu ada olah nafas yang serupa dengan senci ya yang diajarkan Ibu Sinta ya. Kalau di OMG Mas Gunggung ya disebut dibaginya nafas lambat sama nafas cepat ya nafas lambatnya, baru nanti ada nafas segitiga, ada water breathing. Nah itu berbicara sebenarnya mengenai olah nafasnya. Saya akan kasih beberapa, nanti filenya toh saya berikan ya. Jadi nanti gambar ini itu dilanjutkan sendiri, saya kasih materinya saja, namanya Autonomic Nervous System. Jadi gambar ini nanti dijelaskan satu jam dalam modul yang namanya Autonomic Nervous System di mana itu menjelaskan mengenai simpatik dan parasimpatetik. Di mana kalau kita mau sembuh kayak saya lepas kacamata gitu ya. Nah, banyakin olah nafas parasimpatetik. Lalu kalau pernah ikut olah nafas pagi hari ya, kita olah nafas untuk perbaikan nafas bagus nah, itu untuk perbaikan jantung, paru-paru, arteri, untuk pankreas ya, ini organ-organ yang di ini saraf bagus nih gambar gambar saraf ke-10 namanya bagus Saraf ke-9 itu dia ke arah e, untuk luda, saliva. Saraf ketiga itu untuk mata. Saraf ketujuh itu juga untuk mata bagian belakang sistem penglihatan. Ini adalah jenis-jenis sarafnya di mana kita harus lebih sebenarnya tujuannya itu imbang ya, bukan bukan bukan, bukan keseimbangan antara parasimpatik dan simpatetik. Tapi orang sakit itu kebanyakan kelebihan simpatik kurang ke parasimpatetik. Nah, nanti silakan dilanjutkan. Saya post di grup modul autonomic nervous system ya. Kalau paham itu nanti akan memahami olah nafas jauh lebih mudah ya. Sehingga tujuannya adalah mengatur keseimbangan simpatik dan parasimpatetik lebih banyak parasimpatik tujuannya supaya bisa tidur pulas. Nah, kalau Anda olah nafas, kok malah matanya melotot? Berarti ada salah teknik dalam bernapas. Anda berolah nafas, bermeditasi, tapi Anda justru simpatiknya yang naik. Padahal berolah nafas itu meditasi hanya parasimpatetik. Kalau parasimpatetik itu tandanya matanya keluar air mata, lalu jadi ngantuk, bisa juga kesemutan. Kesemutan saat olah nafas itu parasimpatetik. Kesemutan sepanjang hari itu sakit, itu namanya saraf tepi yang rusak saraf tepinya rusak, perifer atau kurang bekomplek. Ya, kalau olah nafas ngantuk itu biasa karena itu respon dari para simpatetik. Nah, saya lewati beberapa hal ya sebentar. Saya nanti filenya bisa saya bagikan. Sebentar nah, nanti lakukan yakin ditanya jawabnya. Ya. Nah, nanti saya kasih file ya yang tinggal praktisnya ya karena filenya akan saya bagikan untuk olah nafas yang langsung aja prakteknya ya aplikasinya ini contoh misalnya kalau olah nafas untuk kelompok diabetes ya itu bangun tidur olah nafas yang mana sebelum sarapan olah nafas yang mana selingan jam 9, jam 3 sore olah nafas yang mana sebelum tidur lagi olah nafas yang mana gitu ya ini untuk diabetes Ya, saya darah tinggi dan susah tidur. Oke, bangun tidur olah nafas yang mana? 46, 48, sebelum sarapan, minggu 2, jam 9 pagi, jam 3 sore, sebelum tidur, ya. Itu olah nafas yang mana lagi, ya. Tapi kalau misalnya di sini ada pada ada tambahan ya, kalau Pak saya malam hari olah nafas 55 kok jadi susah tidur ya, Anda harus ganti, ya. Atau aja ya, atau Anda juga boleh 48. Karena 55 itu simpatik ya atau kalau mungkin saya saya rawat aja dan untuk malam harinya ya karena banyak kasus malah malam jadi nggak bisa tidur pak saya ya ada 46 atau 48 kalau kanker gitu ya nah ini langsung aplikasi ya nanti kalau di modul dijelasin kenapa 88 kenapa Wim Hof kenapa begini gitu ya jadi ini langsung untuk terapannya anda ada mium, kista kanker tumor gabung jadi satu bahkan ginjal liver pun juga gabung jadi satu di sini ya adalah sebelum tidur delapan lalu ada sebelum sarapan selingan sebelum makan jadi memang kalau anda dengar gavila atau titipus pak sembuh dari kanker gitu ya ya sehari dia enam kali olah nafas ya karena olah nafas itu menaikkan antioksidan super ya kalau nggak uang ada waktu pak ya, tadi saya post di grup ya kalau nggak ada waktu ya grup PHS ya bukan grup kelas holistik ya ya bisa dikombinasi dengan suplemen karena intinya sakit itu dilawan sakit itu inflamasi radang radang dilawan dengan antioksidan kalau ada banyak waktu ya ada hemat nggak usah beli antioksidan ya, kalau ini olah nafas berikutnya lagi adalah lebih kanker olah nafas lambat ya, olah nafas lambat itu untuk orang aritmia untuk orang alergi, autoimun, hormonnya nggak imbang, itu dengan olah nafas lambat. sebagai maaf, olah nafas lambat ya untuk orang, orang masalah gangguan hormonal ya. Tapi kalau ada masalah jantung, nah ini Anda harus ngambilnya serial water breathing. Bangun tidur sebelum sarapan, jenisnya beda-beda ya. Ini nanti nggak usah tak jelasin satu persatu. Saya kasih aja eh, di grup ya filenya sehingga bisa dipraktekkan. Nah praktek itu olah nafas itu untuk melihat dampaknya ya itu minimal 21 hari tanpa istirahat tanpa jeda tanpa absen dengan metode yang sama. Jadi kalau anda misalnya ngambil nafas 88 itu 88 itu dilakukan misalnya tiap malam selama 21 hari Lalu dikombinasi paginya Wim Hof. Ya, Wim Hof ini dilakukan 21 hari. Ya, jangan ganti yang lain dulu. Sama juga kalau misalnya senci. Ya, Anda mau coba senci sehari dua kali selama 21 hari. Karena kalau sehari dua kali, masing-masing satu jam, maka Anda dapat dua jam sehari. Kali 20 hari, Anda dapat 40 jam. Karena teorinya, ya itu kalau Anda bisa 40-60 jam itu akan mencapai tumbuhan yang pertama kali. Artinya Anda akan mencapai energi yang lancar dalam satu putaran pertama kalinya, ya, atau tumbuhan. Nah itu butuh waktu dan konsistensi. Makanya kalau ikut kelas intensif begini, ya nanti komitmennya harusnya lebih untuk habis itu kita bisa praktek. ya. Oke, okay, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya. Nanti saya jawab ya. Sekarang juga sebentar, saya buat supaya bisa unmute ya. Nanti bisa bertanya. Saya sudah bikin, bisa fitur untuk unmute ya. Mau ditulis dulu eh, boleh. Kalau belum ada yang bertanya, ya saya akan lanjutkan dulu sebentar ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya jawab duluan ya. silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. atau saya tambah satu slide dulu ya jadi ini dari Stan Eckberg jadi kalau anda mencari guru-guru internasional yang followernya tuh jutaan dan backgroundnya itu memang seorang dokter ya jadi John Kabat-Zinn itu bukannya dokter dia PhD Kepala klinik dari Fakultas Kedokteran dan berprofesi sebagai dokter. Ya, karena ada orang yang misalnya background-nya dokter tapi sekarang sebagai naturopati tidak jadi dokter lagi gitu ya. Tapi tetap di, di bidang kesehatan. Nah, Stan Erbuk ini seorang dokter dan dia menggunakan banyak kasus terutama kanker ya, ataupun juga yang diabetes dan lain-lain ya. Nah, ini berbicara tadi kan ada simpatik dan parasimpatetik di mana orang sakit, ya ini sebenarnya hampir sama juga dengan teorinya John kabat dan David Hoffman, dia aplikasi bentuk grafiknya. Pertama kali orang sakit, misalnya kanker aja ya, stadium satu, nah, dia mulai khawatir tuh, Bori di sini khawatir, ya, habis khawatir, waduh, kok nggak membaik membaik, tambah frustasi, maka iritasi, radiasi apa, radangnya makin kuat naik ke atas grafiknya, Waduh, dia mulai cemas deh, ya, ada anxiety naik lagi ini, ya, ini di ini di, ini tubuhnya di areal simpatik terus nih tidur pun dia simpatik teh nggak pernah parasimpatetik parasimpatik itu di bawah ya tubuhnya simpatik terus tidur pun yang impinya dikejar maling dikejar setan dikejar setan ya tahun tidur pegel semuanya ya bahkan akhirnya dia sampai ke arah panik dan ketika panik tentu kankernya stadium 2, di kemoradesi sembuh sih tapi kambuhnya stadium 3, 4, udah dah bahkan dia sampai merasa tidak ada pertolongan lalu depresi ini sebenarnya disebut nanti ini imunnya langsung freeze ya imunnya freeze nah begitu freeze disebut lagi shutdown mulai deh imunnya udah nggak bekerja lagi deh nggak ada pengharapan itu disebut dengan jebakan kematian karena udah mulai tubuhnya mengalami deaktivasi ya itu sebenarnya ini grafik jebakan kematian tubuhnya diaktivasi, udah makan pun nggak jadi daging, minum obat nggak jadi obat, makan suplemen nggak jadi apa-apa, yang ada tubuhnya makin lemah, makin lemah, makin lemah dan mati. Nah, sebenarnya itu bisa diatasi, ya dengan sadar. Kalau tahu jadi sadar, kalau paham jadi sadar, kalau belajar jadi sadar. Makanya kalau satu menekankan banyak orang tuh belajar, belajar, belajar gitu ya, supaya bukan hanya main perasaan, 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 ya perasaannya enak atau mati juga kan gitu ya. Jadi tetap harus kombinasi pakai dua. Gunakan akal sehat, gunakan logika, gunakan akal, tapi juga perlunya perasaan. Karena memang perasaan itu kuat sekali dengan, dengan hormonal tubuh. Nah, maka kita perlu mengambil keputusan, komitmen untuk melawan dengan secara sadar, ya, kalau kita tahu ternyata ini kita kayaknya tahap-tahap perasaan kita ini udah kita udah sampai di mana nih? Nggak ada harapan, udah sampai di sini. Depresi sampai di sini deh. Udah punya rasa malu, ya dengan apa yang dialami bahkan yang terakhir adalah persiapan kematian berikutnya adalah merasa hopelessness tidak ada harapan untuk sembuh dah saya udah mati aja lah kayaknya memang udah udah nggak bisa juga kok nggak bisa sembuh lah gitu dah dah memang lebih baik dipersiapkan untuk mati aja deh pokoknya yang penting mati masuk surga dah gitu nah itu itu dah tanda tanda jiwa mau mati ya badannya ikut mati itu namanya persiapan kematian nah ini itu dibalik lagi nih bagaimana punya harapan pengen dat cucu menikah ada kalau saya sembuh saya akan berbuat baik kalau saya sembuh saya mau mau bangun masjid mau bangun gereja kayaknya saya nggak mau mati dulu dah saya pengen lihat lihat cucu saya uh, wisuda gitu ini berarti udah bangkit ke harapan nih naik balik lagi nih ya turun balik lagi nanti bisa balik ke sini ada joy di bawah ya balik ke hijau lagi udah sembuh tinggal nunggu waktu aja sembuhnya jadi sekarang orang sakit itu bisa cek sebenarnya dirinya itu perasaannya ada di mana, gitu ya. Oke, itu uh, saya coba lihat di daftar pertanyaan. Kalau ada yang tertulis, demikian juga nanti kalau mau angkat tangan juga bisa ya. Saya baca dulu. Uh, ya, itu yang ada yang mau bertanya, silakan ya. Kemudian, ya. Iya, selamat malam Pak. Ya. Pak, kalau saya sih. <clears throat> ada kejadian saya merasa hormon saya tuh enggak uh, seimbang karena terkadang gitu kalau mau haid terkadang ada kayak uh, jerawat di ketiak kiri tapi nanti hilang gitu. Nah, tapi uh, misalnya bulan depan itu mau haid tidak seperti itu gitu. Nah, terus <clears throat> tadi pagi itu pas saya bangun um, memang sepertinya saya mau haid gitu. Nah, tapi uh, ada lagi gitu. Uh, apa Kayak benjolan tapi dia lebih uh, pas saya pegang uh, kok kayak kelenjar ya gitu benjolannya tuh kayak tiga gitu kan nah terus udah kayak gitu uh, karena saya ada beberapa uh, beberapa yang harus saya lakukan ya udah saya saya lakukan gitu tapi maksudnya uh, pagi tadi tuh saya tuh kayak ngerasa uh, kayak tenang gitulah nggak nggak langsung ke dokter atau apa gitu nah terus udah gitu saya kan baca yang Indonesia Headway gitu kan Nah saya merasa apakah ini dampak dari e, Indonesia headwave gitu Nah terus saya banyak minum gitu Pas siang-siang pas saya cek Kelenjarnya itu mengecil dan dia udah lebih kayak ke jerawat gitu Kayak gitu aja sih Pak Tapi tidak setiap bulan mau hide Itu terjadi gitu ya, Mungkin bukan kelenjar kali ya Mungkin ada benjolan gitu ada Karena kalau kelenjar tunggu-tunggu sebentar ya Kelenjar itu di dalam tubuh, ya. Jadi, misalnya ada eh, sistem hormon dalam tubuh ini, ada kelenjar-kelenjar yang di dalam, bukan keluar, kelit di kulit itu tapi dia ya kayak kayak benjolan. Tapi pada saat udah menjelang siang, paginya tuh kayak benjolan, tapi pas saya pegang, kok kayak agak berupa, berupa kayak uh, kelenjar, tapi kok kayak... Ke arah jerawat ya gitu karena saya sudah pernah seperti itu ya gitu jadi saya nggak mau terlalu panik gitu Oh Nah jadi pas udah uh, pas udah siang gitu kan pas udah siang saya pegang lagi nah yang uh, agak gede itu dia sudah mengecil dan pas saya pegang lagi udah lebih ke arah jerawat gitu Nah nanti kalau misalnya saya udah mau menjelang haidnya itu selesai dia hilang gitu di ketiak ya. Iya Iya jadi di tubuh Jika kita, kiri, Pak. Ya, di tubuh kita itu ada beberapa tempat ya untuk eh, sistem hormon atau kelenjar endokrin ya. Itu di beberapa tempat termasuk di eh, ketiak, di leher. Nah, ketika mereka sedang bekerja ya, maka yeah. itu bereaksi itu biasanya terjadi kayak pembengkakan ya nah, jadi kalau kita jadi pembengkakan misalnya tubuh kita lagi ada musuh ya musuhnya itu bisa racun bisa peradangan bisa ada bakteri maka setiap kelenjar kita bekerja nah saat dia bekerja itu bisa kayak membengkak gitu ya kayak membengkak nah itu itu sebenarnya indikator dia lagi bekerja ya dia lagi bekerja nah lalu gimana caranya kita misalnya ya membantu kelenjar kita itu bekerja dengan baik. Nah, kalau yang lawannya itu kebanyakan kan yang terjadi itu yang dilawan itu adalah inflamasi ya. Munculnya radikal bebas dalam tubuh. Tubuh kita itu radikal bebas itu terjadi karena banyak faktor. Radikal bebas itu adalah O2 yang kehilangan kaki elektronnya. Bisa karena ada racun, ada polusi, Ya bisa karena makan karsinogen, ada makan yang agesnya tinggi kayak goreng-gorengan lemak tidak baik. Tapi juga dipicu oleh stres. Nah, ketika radikal bebasnya naik, maka butuh antioksidan yang lebih tinggi lagi. Kalau yang musuh yang datang bukan radikal bebas, misalnya eh, penyakit, ya penyakit tubuh kita ini imunnya hebat. Kalau kita pernah COVID, dia punya memori COVID. Dia pernah cacar, dia punya memori. Jadi apa yang masuk itu membangkitkan kembali memori dan dia akan produksi antibody yang serupa. Nah, ketika dia bekerja seperti itu, maka kelenjar-kelenjar yang bekerja ini secara fisik kita bisa merasakan kayak ketiak kita kayak agak bengkak dikit. Ya. Tapi itu justru tandanya bahwa sebenarnya sistem imun kita lagi aktif, dia lagi bekerja. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu dibicet-bicet, nggak perlu dipencet-pencet, ya. Kita bisa membantu dengan cara lebih tenang, lebih rileks, ya. Karena stres, takut, khawatir itu menaikkan radikal bebas. Maka dengan ketenangan, olah nafas, meditasi itu sebenarnya akan membantu kita produksi antioksidan, ya. Lalu kita bisa juga memang suplemen antioksidan, ya. Itu semua vitamin itu antioksidan. Vitamin C itu antioksidan, vitamin B itu antioksidan, flavonoid itu antioksidan, fitokimia itu antioksidan. Jadi antioksidan dari luar tubuh itu berupa vitamin dan suplementasi herbal, ya rempah-rempah itu antioksidan. Tapi ada antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, yaitu superoksid dismutase, katalase, dan glutathione. Nah, tiga ini akan diproduksi saat kita tuh santai, rileks, tenang. Itu kembali ke ilmunya David Hawkins tadi tuh. Kita ada peace, ada joy, kita dengar lagu rohani, kalau yang muslim ya lagu-lagu muslim, kalau Kristen lagu-lagu Kristen, percaya Tuhan baik, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, itu tubuh kita itu produksi. ya Memang kalau Anda ikut di grup PHS, hari ini kan tadi saya post Kemampuan tubuh memproduksi superoksid dismutase itu seiring dengan umur itu berkurang. Padahal itu enzim pangkal, disebut panglimanya enzim, panglimanya antioksidan. Semua antioksidan tanpa panglimanya ini nggak ada yang mengkomando. Kira-kira gitu sampai disebut dengan panglimanya antioksidan. Nah, tapi dia muncul di dalam ketenangan batin. Makanya hebat banget meditasi itu hebat banget. John Kabat-Zinn ya dia bukan kalau nggak hebat dia bukan profesor ya. Di mana mengatakan tadi sumber level kesembuhan tertinggi itu pada aspek seperti itu. Nah makanya ketika lagi mengalami secara fisik kita merasakan ya ketiaknya bengkak ya. Lalu di titik-titik yang lain kadang-kadang kita nggak terlalu terasa karena kelenjar endokrin itu ada di mana-mana ya. Yang paling gampang terasa itu di ketiak gitu ya. Jangan panik ya jangan dipecat pencet juga ya itu tanda dia lagi telenjarnya telenjarnya lagi bekerja nah kita tidak bisa membantu dengan istirahat pada waktunya kalau bisa jam 10 sudah tidur ya karena jam 11 itu detoxnya liver sedangkan liver itu punya 500 fungsi diantaranya ya untuk detox ya kalau kita jam 11 belum tidur saya sudah ngetes berapa ratus, empat ratus orang dengan kualitas QRMA, dan saya perhatikan, orang-orang yang suka begadang, itu livernya jelek. Makanya sarannya adalah tidur jam 11 sudah pulas, artinya jam 10 sudah tidur. Kerjaan apapun juga, malah boleh jam 10 tidur, nanti jam 3 pagi, jam 4 pagi, sholat subuh, nggak usah tidur lagi. Tapi dapatkan deep sleep-nya jam 11, sampai jam 1 minimal, syukur bisa sampai jam 3. Kalau jam satu tidur, pak jam satu bangun, kencing tidur lagi sampai jam tiga jam sholat subuh kalau yang muslim, habis itu nggak tidur lagi pun nggak masalah. Nah itu akan membantu uh, liver ya untuk bekerja dengan baik. Karena sebenarnya akhirnya tuh semua organ tubuh itu akan bersaling bekerja sama. Kalau mengalami uh, merasakan bahwa kelenjarnya ada bermasalah, kelenjar itu enggak usah jangan dipencet-pencet ya. Kecuali kelenjar timus yang di dada ini bahkan boleh diketok-ketok dengan pelan-pelan aja. Ya, jadi tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan sambil dadanya diketok-ketok. Itu kalau mau jam 9 pagi, jam 10 pagi sambil berjemur 15 menit itu sudah cukup ya dengan pelan-pelan aja. Itu untuk uh, kelenjar ya. Oke, sebelum yang angkat tangan, ada Bu Safia di sini uh, saya baca pertanyaan dari Bu Foni. Kalau sakit termasuk keturunan, contohnya skoliosis, apa itu juga mirip dengan saraf kejepit aspek mental di awal. Ya. Kalau itu karena keturunan, ya, contohnya misalnya biasanya keturunan itu banyak ya. Diabetes ya, ibu saya diabetes ya saya diabetes juga gitu ya. Kalau ada orang skoliosis kena skoliosis juga ya, memang secara faktor turun temurun. Apakah itu bisa aspek mental? bisa mental atau mungkin lebih dekat ke roh gitu ya malah kamu lebih disambungkan lagi karena sebenarnya itu pun bisa diputuskan kalau kita mau masuk aspek mental atau aspek roh ya itu bisa diputuskan ya kalau kita secara secara agamis kan menyebutnya itu kutuk keturunan gitu ya tapi secara ilmiah kutuk keturunan itu diturunkannya lewat DNA kan dari orang tua ke bawah itu lewat apa kan lewat DNA jadi telur dan sperma itu berjumpa menjadi sigut. Sigut ini membelah diri menjadi janin. Nah, sperma dan telur ketika dia bergabung itu menjadi 24 pasang kromosom. Satu pasang XX atau XY itu menentukan jenis kelamin. Lalu 23 pasang kromosom, nah ini dia. Dalam satu kromosom saja itu ada jutaan DNA miliaran data. Dari mana? Ya dari orang tuanya. Termasuk data di sini sebenarnya adalah sakit penyakit. Nah, tapi kan menariknya kan karena ilmu DNA pun juga ada pelajaran bahwa bisa mutasi DNA. DNA bisa berubah. Jadi kalau misalnya orang tua kita diabetes dan kita sudah terlanjur diabetes pun kan kenyataannya kita bisa sembuh. Ya kita bisa merubah DNA. Tentu dengan tadi ya kalau kedokteran medis ya bilang tidak bisa sembuh ya tapi kalau dengan pendekatan bahwa otak itu plastis tubuh kita plastis plastisio to form bisa dibentuk bahkan DNA bisa terjadi mutasi maka sebenarnya bisa ada perubahan ya perubahannya lewat apa ya kesembuhan holistik ini yang dimana menggabungkan aspek roh jiwa dan tubuh. Nah, memang kalau dia secara keturunan, ya emang itu kan sakit karena keturunan. Tapi kan kalau ditanya lagi, kenapa ya Tuhan izinkan misalnya lima bersaudara cuma satu aja yang kena? <laughs> ya. Atau pertanyaannya lagi adalah, percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan? Kan gitu ya. Kalau udah sampai pada aspek yang roh spiritual, lah, berarti ya. Jadi walaupun itu keturunan, tapi tetap namanya semua penyakit itu Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, kalau kita berangkat dari Tuhan bisa menyembuhkan, di teorinya Dietrich Klinghardt, tubuh roh itu tertinggi, maka sebenarnya apapun penyakitnya, mau turunan nggak keturunan, gimana kita bisa menghadirkan Tuhan dalam sel tubuh kita. Itulah lewat pelajaran nanti di serial kalau di saya modul 15, kalau kita lihat Bu Sinta juga ada tema-tema mengenai power of now. Ya. Yang intinya adalah bagaimana kita hidup ini Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, kita meyakini dan merasakan Tuhan ada hadir di setiap bagian tubuh kita dan menyembuhkan apapun jenis penyakitnya baik itu penyakit karena kesalahan kita sendiri ini orang mencret lalu itu karena dia makan banyak lombok ya kesalahannya sendiri atau karena penyakit keturunan ya ibu saya diabetes ya saya diabet. gitu ya itu berarti kan faktor DNA atau ditayangkan di sini misalnya orang tuanya skoliosis dan dia skoliosis tapi kalau anda masuk ke YouTube aja ketik Wim skoliosis itu yang olah nafas Wim orang-orang skoliosis yang sembuh banyak banget jadi kalau saya sebenarnya nggak banyak mempertanyakan soal itu sebabnya keturunan atau bukan. Saya lebih fokus bahwa bisa sembuh aja gitu. ya. Jadi lebih ke bisa sembuhnya. Kesulitan untuk tarik nafas lambat. Hanya satu kata, latihan. Saya bronkitis 9 tahun. Maka saya tidak. Saya dulu nggak bisa tarik buang itu lebih dari 8 detik. Sekarang saya bisa tarik 22, buang 22. Jadi tarik pelan-pelan, taruh benang di depan hidung, benangnya nggak bergerak. Tapi bernapas, kalau nggak bernapas kan mati. Jadi tarik pelan-pelan sekali, pelan sekali. Itulah makanya dengan latihan nafas lambat, itu juga pasti bisa tambah sabar, tambah tenang. Di dalam ketenangan itulah pencerahan bisa muncul, pewahyuan mengalir, inspirasi bisa muncul. Atau kalau nggak, nggak muncul pewahyuan, nggak muncul inspirasi, yang ada ketenangan yang luar biasa, kalau mau dikaitkan ke agama, merasakan hadirat Tuhan. Kalau nggak dikaitkan dengan agama, ya paling nggak jiwa saja, maka jiwanya tenangnya luar biasa. Di situ ada energi kesembuhan. Jadi kalau nggak bisa tarik lambat, ya hanya dengan cara latihan. Ya. Sekarang bisanya berapa? Ya, misalnya tarik satu, dua, tiga, empat, bentok. Ya. saya ajarkan soal tarik lambat dulu. Targetnya minimal 88. Ya. Maka kita bisa bantu menyelaraskan antara nafas dengan gerakan dulu. Jadi misalnya tarik itu tangannya dibuka, tarik satu dua tiga empat lima, ya. belum bisa delapan, ya. Maka nanti kita satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Mungkin dengan dibantu buka tangan, paru-paru kita tuh terbuka, ya. Nah. Kalau kita nggak bisa nariknya panjang, oke, okay. paru-paru itu volume, ya volume itu begini, ya. Jadi, ntar supaya kelihatan. Ini volume, ya. Kita buang supaya nanti nariknya bisa panjang, buangnya tuh harus banyak. Maka kita bisa mulai dengan buang dulu. Maka kalau belajar yoga, kadang kita mulai dengan ha tarik. Jadi mulai dengan buang dulu. Kenapa? Ha supaya buangnya banyak. Karena ini kan volume. Kita buangnya sedikit. Ya, nariknya nggak bisa banyak. Coba buangnya banyak. Ha, tarik. Ya, nariknya pelan-pelan, tarik, tarik. Jadi kita buang dulu. Ha, tarik. Jadi karena kita sambil buka tangan, dada kita dibuka, 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 ya eh, masih bisa narik terus. Lalu kita buang pelan-pelan. Nah, banyak orang tidak bisa buang pelan. Makanya saya waktu mengajarkan olah nafas, itu sambil pakai gerakan tangan. Sebentar, saya tidak perlu dulu ya. Ditarik nafas satu, dua, tapi jangan, jangan bicara ya, so ya. Ha, buang dulu. Ha, lega. Wah, nah, coba. Nanti coba ya, bernafas itu dibantu gerakan tangan. Kenapa? Kalau kita tangannya diem, tarik. Ada yang buangnya itu tersengal-sengal. Nah, kalau kita pakai bantu tangan, maka kita mencoba kecepatan tarik itu sama dengan kecepatan tangan. Tergantung Anda mau ini berapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Ya, Anda targetin dulu, bisa tarik buang berapa. Mau tarik 8, buang 8, pakai stopwatch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira kecepatan tangannya seperti itu. Nanti pas buang, Anda nggak mungkin kan tangannya pelan-pelan, tadi buangnya cepat. Nggak mungkin. Tubuh kita itu ajaib, sinkron. Ya, jadi, kalau kita Gerakan tangannya pelan-pelan, maka pasti nafasnya pelan-pelan. Nah itu cara untuk kita latihan dari hanya bisa tarik empat buang empat menjadi enam-enam menjadi delapan-delapan menjadi dua belas dua belas menjadi dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh dua sampai kita nafas begitu tenangnya dan pelannya nanti gelombang otaknya teta dan delta ngantuk atau ya damai sejahtera, ya tenang sekali orang-orang yang bisa diving free Diver free Diver itu tanpa tabung oksigen nyelam ke dalam air itu juga belajar nafas lambat nah, nafas lambat sampai tenang sekali ya nanti akan seirama tuh ketenangan pikiran ketenangan nafas ketenangan perasaan dan ujung-ujungnya adalah keseimbangan hormonal ya. Jadi dicoba untuk nafas uh, pelan ya. Saya baca yang pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Tarik nafas lambat juga. Untuk kasus kayak saya apa bisa nafas 55? Ini kasusnya kasus apa ini? Kasus kayak saya. Maksudnya kasusnya apa ini? Ya. Kasus kayak oh, maaf saya. Pak, itu kasus kayak saya yang tadi saya bertanya yang ada di ketiak itu pak? Lima uh, lima itu umum ya, jadi jadi uh, paling uh, paling bagus untuk masalah hormonal itu adalah di 88 aja. Kalau di lima lima itu buat diabetes ya, anda masuk di nafas delapan delapan aja. Oke, okay. makasih pak. Saya mau bertanya terkait mengguna, menguatkan mental selalu merasa orang lain bisa melihat. Dan Mengetahui apa yang pikiran, share tahu, dan selalu merasa orang lain tidak suka dengan saya. Nah, ketika berbicara masalah mental, ya, ini memang panjang. Ya, saya harap nanti modul-modul Bu Sinta bisa mengatasinya, tapi kalau dari saya, ya, nanti saya, kalau di saya, kita tunjukkan di, di YouTube-nya aja ya, biar gampang nanti nyari aja, jadi tahu apa yang dicari. Ya. Masalah mental mengenai merasa orang lain melihat, mengetahui apa yang saya pikirkan segala macam. Jadi, ini berhubungan dengan berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang saya, bagaimana orang menilai saya, bagaimana orang mengetahui saya. Nah, itu modulnya, namanya gambar diri. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri, itu fondasinya di situ. Dari gambar diri inilah yang akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, menilai orang lain, bereaksi terhadap penilaian orang lain. Ya, maka saya berikan filenya dulu. Ya, Anda bisa masuk ke YouTube, lalu ketik gambar diri darot. Ada empat modul yang pasti di kelas seperti ini kita nggak ada waktu membahasnya ya kalau kelas di mana saya ngajar misalnya 36 sesi nah baru ada ya tapi di kelas ini saya hanya empat sesi itu kita nggak sampai di gambar diri nah di saya di pola hidup sehat wa grup pola hidup sehat ya nanti kalau sampai di modul 8, sekarang baru sampai modul 5. ya 5 a 5 b 5 c kalau nggak salah sekarang itu 5 c ya tapi anda bisa lompat kalau mau buru-buru belajar. Tapi kalau ikut di WA grup PHS ya atau nanti apa yang post di WA tak post di grupnya pola napas ini juga gitu ya. Maka itu workshop 8. Itu ada gambar diri satu, ada gambar diri dua, ada gambar diri tiga. Ya, ini gambar diri dua, eh, enggak ini mendidik anak gambar diri ya. Sampai gambar diri empat. Ya, kalau dicari terus nanti habis dilihat satu, lihat dua, biasanya muncul yang keempat ya gambar diri dua lagi diulangin ya gambar diri bagaimana selalu merasa gagal semuanya itu berhubungan dengan gambar diri ya sampai ada empat yang pasti ya gambar diri ini soal anak tapi yang ini tadi yang betul yang atas ini ya 8A1, 8A2, 8 gambar diri 3, oh ya gambar diri 4, Uh, sudah diupload tapi belum waktunya tayang makanya nggak muncul di sini ya jadi kita ada serial gambar diri ini rekaman dari workshop nah inilah yang menjelaskan nanti panjang lebarnya karena sampai empat pertanyaan ini dijawab selama empat sesi jadi kalau kita masih banyak berpikir mengenai penilaian orang apa kata orang itu sebenarnya ada akarnya nah kita sembuhkan dari akarnya yaitu gambar diri apa sih gambar diri itu Gambar diri itu sebenarnya adalah bagaimana kita sendiri memandang diri kita. Jadi kalau kita memandang diri kita ini aduh penuh kelemahan cacat, saya ini orang yang tidak baik, ya udah menjadi minder pasti. Kalau kita memandang diri kita, kita ciptaan Tuhan, kita dicintai Tuhan. Memang tidak sempurna, tapi punya kelebihan. Memang ada kekurangan, tapi ada kelebihan juga. Bersyukur dengan apa yang ada yang Tuhan ciptakan dan seterusnya sampai empat sesi dijelaskan. Nah, itulah yang nanti membuat kita fondasi mentalnya ya dari kesembuhan gambar diri ini dan ada, ada ada olah nafasnya ya. Olah nafas gambar diri satu, olah nafas gambar diri dua, ada audionya, Anda tinggal puter aja, lalu praktek tapi dengarkan pelajarannya dulu ya. Itu saya sarankan nanti eh, dijawab di situ ya. Kalau masih bertanya yang seputar hari ini, nanti saya jawab lebih panjang lebar, karena ini butuh panjang pertanyaannya. Untuk mentalnya kuat, sehubungan dengan penilaian orang lain, maka jawaban singkatnya adalah bangun gambar diri Anda. Harus memiliki gambar diri yang baik dan benar. Nah, gambar diri yang baik dan benar itu gimana? Itu tadi. Ya, ada empat modul. Ya. Pak, saya tarik nafas pemula untuk papa saya pasca stroke. Nah, kalau dari segi teknis bernafas, ya itu sebenarnya mulai dengan olah nafas Wim Hof 1 atau 55 dulu. Sudah seminggu, nanti dadanya nggak sakit, naik ke 88 atau dari Wim Hof 1 naik ke Wim Hof 2. Jadi kalau secara teknik nafas, yang tadi saya berikan beberapa tulisan tadi, gitu ya, nanti saya share di grup powerpoint-nya, tapi itu sebenarnya harusnya urut. ya udah kena stroke langsung limbok dua udah kayak orang jawa bilang disengkake ya langsung deh jantung jantungnya berhenti gitu ya jadi ini ikutin dari modul satu dulu yaitu limbok satu satu minggu dua minggu nanti masuk ke nih karena mau praktek apalagi orang tuanya pasca stroke ya Mulai dengan masuk ke YouTube, ketik modul satu. Karena ada 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 tujuh belas modul, jadi kita harus satu persatu, ya. Modul satu itu mengenai apa sih? Mengenai regenerasi sel. Yang tadi cuma sebentar itu, itu dijelaskan sampai hampir dua jam, ya. Mengenai sehat roh jiwa dan tubuh. Yang gambar bundar-bunder tadi satu jam lagi, ya. Ini mengenai modul satu. Nah. Setelah itu, ya kalau orang tuanya bangun dengerin boleh, kalau enggak ya anaknya dengerin supaya paham, lalu masuk ke modul 2. Nah, ini pola nafasnya pemula itu modul 2. Apa itu modul 2? Modul 2 itu adalah workshop 2, ya, sebentar. Masih mengenai regenerasi sel berarti modul 3, gitu. Modul 3 itu Wim Hof 1. Ya. Modul 3 itu Wim Hof 1. Jadi workshop 3 atau modul 3 itu info pemula. Itu adalah modul 1. Dengerin pelajarannya, nanti ada audionya, praktek, praktekkan paling enggak 1-2 minggu, minimal 1 minggu sampai dadanya tidak sakit lagi. Udah enggak pusing lagi baru masuk Wingob 2. Wingob 2 itu serial modul 4. Ya. Kalau modul modul 3 itu Wim Hof 1. Ini ini si kakek Wim Hof ini ya. Yang, gambar tadi itu gambar si Wim Hof ya ini ini ya. Dia ngajari olah nafas tuh sambil berbaring. Jadi bukan duduk, bukan bersila, enggak, berbaring ya. Wim Hof 1. Habis Wim Hof 1 masuk Wim Hof 2. Ya itu berarti modul 4. Ya. Detik modul 4. Ini sebenarnya bukan hanya untuk pasca stroke ya. Mau diabetes, mau kanker, minum, kista, tumor, sakit liver, ginjal. Sebenarnya urutannya sama. Ya, modul 4 itu serial Wim Hof 2. Ada 4A, 4B, 4C, 4D, 4E masing-masing satu -masing jam dijelasin, tanya jawab setengah jam, dijelasin satu jam lagi ya, karena emang pola nafas itu sebenarnya pelajarannya banyak. Ya, kalau mau belajar ya. Pola nafas 4 2 untuk pemula, tapi jangan langsung Wim Hof 2 ya. Apalagi ada selengket jantung, ada ring jantung, ada aritmia, nanti malah dadanya sakit ya jadi kalau untuk pemula mulai dengan Wim Hof satu atau bisa juga dengan 55 ya 55 yang ada kanker 88 masalah hormonal 88 yang tarik buang sama itu namanya water breathing 55 88 itu gampang dan aman nah udah berlatih itu seminggu baru masuk yang modifikasi Wim Hof 2 Gubuk dua itu sama dengan olah nafas kapal bati, lalu tumo, ya kalau Mas Kunggung nyebutnya IH, ya intermittent hypoxia, itu nafas cepat, itu setelah Wim 1 satu selama satu minggu dengan indikasi tidak pusing lagi. Makanya kalau disimak itu dijelasin, ya harus bagaimana, 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 nanti baru setelah itu untuk stroke, nah itu sebenarnya Wim dua itu efektif sekali. Ya, nanti kalau disimak di Wim Hof dua, ya coba saya tunjukkan lagi ya pola nafas stroke jarot gitu. Tapi jangan langsung di situ, yaitu udah langsung Wim dua. Kalau diketik di YouTube, ketik stroke olah nafas stroke jarot, maka yang muncul itu Wim Hof dua ya olah nafas Wimpo dua untuk stroke. Nah itu saya tunjukkan memang bukan saya ya bagaimana orang-orang stroke yang udah pakai kursi roda lumpuh dibawa ke rumahnya Wim Hof dan juga termasuk orang skelosis itu pakai kursi roda nggak bisa berdiri nggak bisa berjalan lagi Degledakannya di lantai gitu dan mereka sembuh. Karena itu dasar teorinya kenapa bisa sembuh dijelasin di sini ini 55 menit ya khusus menjelaskan Olah nafas untuk stroke ya nah, di bawah ini juga ada mengenai pertanyaan yang singkat ya olah nafas untuk stroke di mana stroke itu biasanya ada terjadi penyumbatan pembuluh darah dan olah nafas Hof 2 itu bisa memicu terbentuknya pembuluh darah baru makanya stroke sembuh tapi tidak boleh langsung Hof 2 ya nanti malah stroke beneran ya Oke, selanjutkan lagi dulu. Apakah minum bisa hilang? kan minum Minum kista kanker tumor kanker. Minum kista tumor kanker. Yang kanker aja sembuh, apalagi cuma kalau saya bilang minum itu cuma di Semarang 7 cm aja hilang, ya tiga bulan olah nafas. Jadi kalau apalagi 2 cm, apalagi cuma minum itu cuma itu. Kan gabila itu kanker tadi empat. Kanker getah bening stadium 4 sudah metastase ke paru-paru. Titik puspa stadium 3 itu aja sembuh gitu ya. Jadi kalau cuma minum udah enteng banget tuh. ya. Olah nafas ya kalau mau lebih cepat lagi ya ditambah dengan suplementasi antioksidan ya. Cuma olah nafas yang mana? Ya sama tadi. Mulai Wim Hof satu dulu kalau dari saya loh ya. Nanti Bu Sinta kan ngajarin yang lain lagi. Bu Sinta ngajarin olah nafas senci ya. Kalau saya memang ilmunya dari Wim Hof dan John Kabat-Zinn. Nah, Vimbov itu dimulai dengan Wim 1. Satu minggu ya. Lalu Wim 2. Nah, Wim 2 berjalan satu minggu, bahkan bersamaan dengan Wim 2 itu boleh malamnya adalah olah nafas, main fokus. Jadi Wim itu mengajarkan sebenarnya tiga hal. Ya, termasuk untuk minum ini ya. Apa yang kedua? Yang pertama itu breathing teknik yang saya sebut dengan Wim Yang kedua ice bathing. Jadi Anda juga harus yang minum kista kanker nih kalau mau sembuh ya, Anda harus masuk modul ice bathing kita juga kalau online nggak bisa ngajari ice ya. Kalau camp yang di saya bisa, tapi saya tunjukkan aja dulu ya di YouTube-nya. Ini wajib ini. Ini untuk anti inflamasi luar biasa tuh. Ya, ice bathing. Mau orang minum kista kanker. Ya, ice bathing. Ada mau pelajaran dari saya ya ketik ice bathing jarot. Jadi Wim Hof itu nih ya berendam tangan kaki dengan es. Jadi ice bathing itu dimulai dengan tangan dulu. Itu saya peragain ya bagaimana ini pendek videonya cuma 6 menit nanti Anda bisa simak bagaimana ember dikasih es batu ya lalu kaki dimasukkan ya nanti udah kakinya kuat ya kan di tangan dimasukkan dicoba 30 detik aja ya biasanya teriak-teriak tuh kalau satu menit waduh 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 kalau kem gitu ya ya ini eh, tapi kita ada dasar teorinya bahwa terapi es, ya ini ini yang yang panjangnya pelajarannya satu jam mengenai terapi es untuk kanker ya dan diabetes tujuannya antiinflamasi ya di mana ketika orang itu justru direndam es ya dan selain dari saya ya juga saya banyak yang ngajar yang lain. Bahkan tadi kan disebut ice bathing Jarot, maka saya ada dua sesi di dua dua file di YouTube kalau Anda nggak pakai nama saya, cukup ice bathing aja, oh, ah udah. Itu juga kalau orang olahragawan, petinju, itu ya mereka sekarang udah mulai sangat umum yang namanya terapi berendam es batu. ya Atau uh, showernya pakai es. Tapi yang sekarang yang banyak model itu adalah ini, bak mandi gini, bahkan pakai bak sampah gini ya. Pak mandi bataf gini, dikasih es batu terus nyemplung ke dalamnya ya tapi kalau yang saya ajarkan supaya aman ya, ya jangan ke tempat salju atau nyemplung ke bak mandi seperti ini ya seperti yang tadi anda lihat es beting jarot itu cukup dengan tangan dulu ya tangan dan kaki ya. nanti ada file saya tapi di Instagram bukan di YouTube ya saya masuk juga berendam pakai bak bak apa namanya Tak nah, kolam renang itu ya diisi 10 karung es batu lalu saya masuk ke dalamnya. Tapi jangan jangan langsung nanti pembuluh darah Anda pecah gitu ya. Nah, itu itu kuat sekali untuk menyembuhkan minum kista dan kanker. Jangankan minum, minum itu cuma dah. Ya, jadi kalau uh, kanker aja sembuh apalagi cuma minum, yaitu enteng itu ya. Jadi olah nafas, ice bathing, nah yang ketiga main fokus. Main fokus itu mirip kayak senci, kalau nanti Bu tangan ngajari senci, udah ikutin aja sencinya dulu, gitu ya. Jadi, nah, Wim Hof itu mengajarkan kombinasi antara breathing teknik atau istilah saya Wim Hof dengan main fokus. Kalau pas genggung OMG, istilahnya nafas cepat dengan nafas lambat. Nafas cepat terus jantungnya malah rusak, nanti malah aritmia, penyakitnya bertambah banyak. Jadi nggak boleh hanya metode wah saya Wim Hof enak banget ya, enak-enak tapi terus-terusan ya salah gitu ya. Jadi ada nafas lambat, ada nafas pelan. Nafas pelan itu seperti senji gampangnya nanti Bu tak ajarkan ya kayak meditasi, tutup mata, musiknya bagus, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan gitu. Nah, kalau di saya bukan nafas pelan uh, nafas pelan-pelannya itu ada hitungannya. Misalnya 88, 99, nanti naik 10-10 kalau -10, naik 15-15, supaya koheren. Koheren itu nafasnya teratur. Kalau tarik 10 ya 10, buang 10 10 ada audionya ya, tunjukin lagi biar gampang nanti kalau nyari sendiri ya. Anda masuk YouTube aja. Kan semuanya ada di YouTube ya. Nafas misalnya 9 9, enter aja petik. Nanti tinggal tinggal di play aja tinggal diputar aja ikutin tarik buang nih contoh kalau di play 1 nafas 99 ya udah tinggal ikutin terima kasih atas rasa sayang dan dukunganmu pada Whiskas Then, breathe, in. -in. breathe out. Di apa abanya ada yang tarik, buang. Ada yang breathe in, breathe out. Tinggal nanti pilih aja file mana yang enak. Karena background musiknya beda-beda. Ya, tapi ada. 99 ada, 1010 -10 ada, 1515 -15 ada. Itu termasuk serial nafas pelan. atau nah Nanti pas nafas pelan itu diiringi dengan narasi, itu namanya MPCT. Ya atau MBSR tergantung nih yang disasar itu oleh narasi itu rasa atau pikir kalau yang disasar itu perasaan namanya MBSR yang disasar pikiran kognitif ya makanya sebutnya mindfulness kognitif terapi itu MBCT jadi nanti anda mengenal nafas lambat itu bisa kayak senci, atau kalau di saya namanya MBSR MBCT apa itu ini saya tunjukkan aja file-file ya, MBSR, ketik di YouTube, MBSR, MBCT, jarot. Nah itu muncul serial, sesi-sesi, ada puluhan sesi mengenai MBSR, MBCT. Ada olah nafas MBSR, MBCT. Ada workshop olah nafas MBSR, MBCT 2. Dengan tema melepaskan atau ikhlas. Nanti ada tema lagi, MBSR, MBCT, merubah struktur otak struktur otaknya berubah, ya pasti sembuh. Ya, ini semuanya MBSR, MBCT ini saya ambil dari Profesor John Kabat-Zinn, termasuk dalamnya body scan. Makanya orang kalau pola nafas body scan, waduh bisa merasakan semut berjalan. Kok saya merasa dicubit-cubit? Kok kayak apa panjudara saya kayak disilet-silet? Ya kayak di kemo, iyalah. Kalau kayak di kemo ya sembuh lah, bang orang orang kemo sembuh. Pola nafas yang bisa merasakan kayak di kemo ya sembuh juga, gitu ya. Nah itu modul serial modul 5. Itu eh, maaf ya ini tulisannya 5 tapi isinya 6. Modul 6 itu body scan ya. Terus nanti ada modul 7, modul 8 itu serial MBSR, MBCT. Nah, jadi banyak istilah malam hari ini, tapi itu adalah kelompok nafas lambat. Dan itu termasuk untuk minum. Ya, sekali lagi yang tadi pertanyaan soal stroke, kanker, liver, ginjal, minum mulai dengan Vibov 1 seminggu dua minggu masuk Wim Hof dua ya nanti penjelasannya di situ ada ya kok bisa sembuh miumnya kankernya ya karena natural killer selnya kan bangkit natural killer selnya bangkit itu yang membunuhin sel kanker ya jadi nanti bisa disimak modul demi modul saraf kejepit ya sembuh juga saya kan tarap, tadi saya cerita saraf kejepit global sampai rumah sakit pertamina rumah sakit cacat veteran aja nggak bisa nyembuhin Kan saya itu modul 9. ya. Jadi tadi saya cuma cerita singkat aja, ya. Saya tunjukkan, saya cerita lebih panjang lebar soal saraf kejepit saya itu di modul 9. itu inner healing, ya. Jadi ketik inner healing jarum. Sebenarnya nanti urut aja dari modul satu ya akan kita nyampe juga. Tapi tadi saya bercerita soal soal saya saraf kejepit pinggang sampai nggak bisa berjalan, nggak bisa nyetir, ya itu saya lebih panjang lebar ceritanya itu di modul workshop 9. Ya, itu inner healing, ada inner healing and miracle. Nanti ada lagi inner healing 1, inner healing 2, 9D1. Ya, ini semuanya yang berhubungan dengan inner healing ini adalah untuk termasuk saya di situ bercerita soal saraf kejepit Ya. Bisa nanti dari Bu Sinta juga ada penjelasan dari sisi aspek yang lain kenapa saraf bisa kejepit dari aspek, aspek psikologis. Dan di saya pun juga masih di areal aspek tubuh mental tadi. Ya kalau mungkin tadi belum hadir, ya karena tadi waktu sum dimulai baru kira-kira 20 orang, sekarang udah lebih. Jadi mungkin yang bertanya yang tadi belum ikut ya. Tapi saya tunjukkan lagi aja. Jadi kalau tadi kita bicara kesembuhan, gitu ya. Kata tadi saya bercerita mengenai bagaimana sembuh itu bisa dari tubuh fisik, bisa dari tubuh energi, bisa dari tubuh mental. Nanti dengarkan rekamannya di awal Zoom. Saya bercerita mengenai sembuh dari saraf kejepit dengan kesembuhan dari tubuh mental. Nah, coba tadi saya ceritanya pendek juga. Nah, itu lebih panjang lebarnya di yang saya sebutkan tadi, ya, dimasuk di YouTube workshop 9. Itu saya bercerita lebih lagi karena sampai 4 sesi juga ya. Yaitu masuk YouTube ketik Inner feeling Jarot atau workshop 9 Jarot. Itu ada workshop 9A, 9B, ini kan 9D ya. A B C D berarti kan 4 sesi ya. Itulah yang secara teori dan juga secara praktis saya ceritakan bagaimana sembuh dari syarat kejepit di bagian pinggang ya sembuh bisa kalau aku sembuh adik saya adik kandung saya liver udah setiap bulan 15 juta tuh habis dokternya infusnya ininya itu ya ikut olah nafas PHS 6 bulan gratisan itu WA grup gratis itu aja 6 bulan sekarang SGPT SGPT normal nggak perlu ke dokter lagi bisa naik gunung panjat tebing udah hidup normal aja udah kayak kayak nggak pernah ada livernya aja sembuh ya antioksidan tuh seperti apa Oke, melangit lagi ini uh, saya carikan filenya dulu ya jadi antioksidan itu untuk melawan radikal bebas ya nah, ya saya carikan filenya jadi tubuh kita itu bisa memproduksi radikal bebas kalau kita stres radikal bebas adalah oksigen yang kekurang, yang kehilangan elektronnya tapi juga tubuh kita tuh hebat, tubuh kita tuh juga bisa sekaligus mempro, sekaligus memproduksi antioksidan. Ya, oke, saya carikan dulu filenya. Nah, antioksidan itu ada dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Oke, ya, sebentar, saya mumpung ada yang bertanya, walaupun "Waktu ini udah habis, tapi saya..." kan ya oke okay. antioksidan nah bicara antioksidan ya antioksidan itu ada dua macam internal dan eksternal ini gambar yang hari ini kalau anda anggota WA grup pola hidup sehat anggota WA grup kanker anggota WA grup diabetes anggota WA grup tulang saraf anggota WA grup lansia, maka semua WA grup hari ini saya post ini ya. Antioksidan itu ada internal dan eksternal ya, saya gedein ya, biar kebaca ya. Antioksidan eksternal itu dari luar tubuh, misalnya vitamin C, vitamin B, vitamin E, selenium, beta karoten. Beta karoten itu ada di wortel, di buah-buah yang berwarna orange, merah, polifenol, flavonoid, Ya, nah, flavonoid, santonoid, itu yang ada di SGF. Kalau di saya, ya, super green food itu mengandung semua uh, antioksidan ini. ya Super green food itu nah, dari ganggang, dari nah nabati. Ya. Itu antioksidan dari luar tubuh. Ada antioksidan internal dari dalam tubuh. Artinya tubuh kita itu bisa produksi sendiri. Apa itu antioksidan yang tubuh kita bisa produksi? Ada tiga, namanya SOD, superoxide dismutase, sehingga disebut juga enzim superoxide dismutase. Superoxide dismutase ini disebut dengan enzim pangkal atau antioksidan panglima. Karena semua antioksidan menjadi hampir-hampir tidak berguna atau sedikit berguna, kurang khasiatnya kalau nggak ada panglimanya. Dan panglimanya itu adalah SOD. Lalu masih juga antioksidan internal, ya. Kalau yang panglima itu SOD-nya, ya. Tapi ada antioksidan internal tubuh juga yang hebat juga yaitu katalase dan glutathione. Nah sekarang glutathione banyak ditiru, bisa diproduksi dari luar tubuh, maka ada suplemen glutathione. Ya, nah sama juga SOD sekarang saya sendiri menjual antioksidan SOD ini ya, mereknya Diwana dari Jepang. Itu ada yang pas baca apa bungkusnya lupa kok ada kedelinya saya nggak boleh makan kedelih itu bukan kedelai itu kedelinya itu diekstrak diambil tinggal antioksidannya jadi hanya menunjukkan tuh bahan bakunya apa gitu loh ya tapi itu dengan dengan ekstrak teknologi molekuler sel sehingga hanya terambil sel-sel antioksidannya misalnya polifenolnya gitu ya bukan bubuk kedelih kalau bubuk kedelih murah gitu ya Kenapa itu antioksidan SOD sampai satu dus satu juta gitu ya? Ini kan saya juga kadang prostat lah itu saya minum ini bungkusnya. Ini nih mana itu bungkusnya kayak begini. Yang dokter Ando juga kanker prostat sembuh. Kanker prostat aja sembuh, apalagi cuma radang gitu ya, apalagi cuma minum gitu ya. Kalau minum dikasih antioksidan SOD ya cepet banget gitu ya. Kalau enggak ya enggak punya duit ya olah nafas saja sehari enam kali lima kali sehari kayak Titik puspa kan olah nafas sehari 5 jam. Gavrila sehari 5 jam, 6 jam. Jadi 2 jam sekali, olah nafas 1 jam. Istirahat 2 jam, olah nafas lagi 1 jam. Istirahat lagi 2 jam, olah nafas lagi 1 jam. Gitu kalau mau sembuh gitu ya. Rium kista kanker ya kalah. Gitu. Tapi jangan olah nafas cuma sehari sekali, dua kali. Ya elah, itu mah ecrek gitu ya. Jadi ya kalau mau menaikkan antioksidan di dalam tubuh ini, ya Anda harus rajin olah nafas ya. Makanya kalau yang ikut camp atau ikut senci, kayak titik puspa, itu diharuskan sehari 5-6 jam loh. Minimal 3 jam sehari olah nafasnya. Nggak bisa, Anda cuma 30 menit, ya itu cuma, cuma pendahuluan aja, pikirannya masih kemana-mana. Nah, olah nafas itu bisa menaikkan antioksidan ini. SOD, katalase, glutathione. Kalau Anda nggak rajin olah nafas, makanya kalau saya, kalau nggak rajin olah nafas, ya udah beli aja suplemen gitu. Waduh mahal pak, makanya rajin olah nafas kan gitu kan. Jadi ada olah nafas untuk menaikkan glutation, ada olah nafas lambat ya, yang pertama jenis-jenis olah nafas lambat untuk menaikkan SOD ini. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kan SOD karena itu panglimanya disebutnya ya lebih penting daripada glutation ya. Maka SOD pangkal. Nah ini sebenarnya makin usia nih lihat nih ya ini yang saya post di grup tadi. Umur, katalah umurnya dari 51 tahun itu SOD-nya tinggal 30 sampai 70 persen tergantung selama ini makan ngawur, olahraga ngawur, tidur ngawur, ya makin hancur dah. Apalagi udah 61 tahun ke atas, ya tinggal 10 persen. Ya. Kalau pola hidupnya benar, walaupun 61 tahun mungkin masih 50-60 persen kan begitu. Ya. Nah ini ini adalah antioksidan yang di dalam tubuh. Nah antioksidan itu nanti tugasnya dia akan bisa melawan radikal bebas, ya. Sehingga radikal itu terkalahkan ya inflamasinya kalah ya sembuh ya, itu kalau kita bicara antioksidan ya oke olah nafas untuk beser ya kalau beser itu ya bukan olah nafas ini ya kalau beser itu ya eh, anda atur minumnya ya karena beser itu bisa terjadi karena gulanya tinggi. Orang diabetes ya dia beser gitu ya. Gimana caranya? Olah nafas yang mana? Bukan olah nafas yang mana. Ya, diet low karbo, karbohidratnya dikurangin supaya gulanya turun atau minum milkrom gulanya turun atau olah nafas 55. Nah, untuk diabetes itu olah nafas 55, tapi kalau ilmunya, jurnalnya olah nafas itu bisa menurunkan HbA1c 2%. Jadi misalnya 7 jadi 5 gitu ya selama satu tahun. Jadi nggak bisa pas saya tiga bulan kok belum turun. Lo ilmunya itu setahun baru turun dua persen, gitu ya. Dengan olah nafas dua jam sehari. Ada sehari cuma satu jam ya dua tahun. Dari setahun cuma turun satu persen. Setahun satu persen. Anda baru tiga bulan pak, kalau saya belum turun-turun ya turun. belum satu tahun kan gitu ya. Makanya emang olah nafas itu nggak bisa cepat. Makanya kalau saya kan nanti besok saya post ya judulnya apa cukup olah nafas gitu ya. Ya jawabannya tergantung kalau mau cepat ya nggak bisa Orang nafas to aja masih dibantu dengan karena lawannya itu ya, ya, inflamasi itu radikal bebas radikal bebas butuh lawan antioksidan seberapa banyak anjak olah nafas dulu sehari lima jam bisa sembuh ya tapi jadi nggak punya duit gitu kan kalau saya daripada olah nafas lima jam sehari ya saya memang dua jam sehari aja tapi yang 3 jam, 4 jam saya pakai kerja. Saya kerja 3 jam, 4 jam sehari, dapat komisi 60 juta. Bagi saya, antioksidan 3 juta sebulan jadi murah. Karena kalau saya kerja, duit saya banyak. kan gitu ya. Jadi saya beli nih. Waktu saya radang, prostat saya radang, saya pakai niwana ini yang tadi saya sebut. Ya. Niwana ini kan antioksidan super. Ini niwana ini kan SOD, super oxide dismutase. Panglimanya antioksidan minum vitamin C, B komplet, flavonoid, antonoid, segala macam, nggak ada SOD-nya, nggak ada panglimanya, gimana? Tapi ini satu box begini, satu juta seratus lima puluh ribu, isinya tiga puluh saset, ya, sasetnya seperti ini. Kalau sehari tiga kali, ya kalau radangnya hebat, ya nggak bisa sehari tiga, kali, berarti tiga box, tiga juta sebulan, gitu ya. Wah oh, nggak punya duit pak, ya olah nafas saja lima jam sehari kan gitu. Jadi sebenarnya tergantung ya tanpa suplemen bisa 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 aja ya olah nafasnya yang rajin kan gitu kan kayak titipus, spa kan lima jam enam jam sehari ya jadi kita nggak bisa begini nggak mau pakai suplemen tapi nggak mau olah nafas juga atau olah nafasnya cuma ya encerit istilah istilahnya gitu nggak bisa juga jadi kalau kalau mau lewat olah nafas saja meditasi saja ya emang diniatin gitu ya meditasi sampai dunguan meditasi sampai hatinya tenang sekali merasakan hadirat Tuhan ya, itu kan. meditasi 15 menit kan masih pikirannya kemana kemana bayar utang mau ini habis meditasi ini siang ini mau ini mau begitu itu bukan meditasi itu mau ngalamun namanya duduk diem itu ya meditasi sampai kotaknya teta dan delta tarik nafas lambat tarik pelan pelan makanya belum bisa lambat ya, tadi pertanyaannya latihan lambat dulu latihannya biasa minggu dua minggu gitu ya, seminggu dua minggu belum meditasi itu kan, baru latihan meditasi, latihan nafas lambat istilahnya, makanya memang tidak bisa cepat, tapi pasti semuanya harus dilatih kalau nggak dilatih sampai nggak pernah bisa kan, makanya harus dimulai sekarang mulai dilatih, modul lebih modul disimak lalu mulai dilatih. Kalau mau body scan bisa langsung atau harus urutan, jadi body scan itu masuk serial MBSR, MBCT. Sebelum body scan, saran saya simak dulu autonomic nervous system, jadi ngerti dasarnya. Autonomic nervous system itu modul 4. Ya. Serial modul maaf modul 5. Lalu itu diselesaikan, lalu modul masuk 6 itu body scan. Ya, jadi Supaya sebenarnya, kalau di kelas begini, saya sarankan urut ya. Kalau di WA grup atau orang WA saya, dan males jelasinnya, udahlah. Pokoknya, simak aja di WA grup, nggak urut, nggak apa-apa. Tapi, kalau di yang kelas belajar, ini kan kumpulan orang-orang yang niatnya lebih untuk mau belajar, ya, urut lebih bagus. Ya, parises bisa sembuh dengan olah nafas, prinsipnya tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh mau varises, minum kista, kanker, diabetes, kalau dari saya ilmunya John Kabatzin dan Binghof itu semua modul itu satu kesatuan. Dan semua sakit bisa sembuh lewat regenerasi sel, lewat metabolisme yang diperbaiki, lewat sistem imun yang diperbaiki. Termasuk varises, termasuk diabetes, termasuk minum kista, termasuk sklerosis, termasuk autoimun. Jadi semuanya bisa kalau varises modul yang mana, diabetes modul yang mana. Sama, ikutin dulu dari modul 1, lalu modul 2 ya. Ikutin aja pelan-pelan pasti selesai. Jadi ya, kalau yang paling bagus itu emang sebenarnya belajar kalau yang ikut kelas begini sudah berani bayar ikut kelas itu ya menurut saya orang yang emang sudah komitmen mau belajar. Nah, paling bagus ya belajar urut dari modul 1, modul 2, modul 3, di saya ada 15 modul. Setahun pasti selesai kok. Ya, modul satu kan ada satu A B C D E F G, modul dua A B C D E F G, modul tiga A B C D. ya, memang banyak modulnya. Satu modul dua jam loh. Satu modul dua jam, satu modul dua jam, satu modul dua jam. Gitu ya, emang makanya kalau ikut Mas Gunggung itu kan modul ini satu juta, modul ini satu juta, gitu ya satu modul satu bulan ya setahun selesai juga gitu ya begitu bayar kan dulu kan pertamanya juga saya pernah bikin kelas berbayar yang bayar tuh rajin tuh belajar tuh ya sekarang saya nggak bikin kelas berbayar lagi kecuali ini kelasnya pusinta berbayar saya diundang jadi pembicara tamu kalau dari saya gratis semuanya nggak ada yang bayar ya pelajaran saya pun yang kelas berbayar ini sama yang gratis ya sama yang sekarang ini saya ajarkan di YouTube juga ada jadi kalau anda ikut kelas saya berbayar itu sama yang gratis isinya sama. Yang saya ajarkan sekarang ini di YouTube juga ada, gitu ya. Malah lebih lengkap yang gratis. Di sini kan saya jadi pembicara tamu yang cuma empat sesi. Di saya di sesi saya ada 17 modul. Jadi saya harap tapi dengan dengan ikut kelas ini Anda jadi ngerti gitu ya. Oh, ternyata ada modul ini, modul itu, urutannya begini gitu ya, lebih jelas. Dan ada waktu bertanya. Kalau yang gratis kan WA grup satu arah. Ya, gimana mau nanya kan nggak bisa nanya nanya Japri diblokir malah gitu <laughs> Makanya kalau mau nanya saya ikut Zoom pagi hari. Karena yang Japri-Japri ke saya tak blokirin gitu Yang ganggu yang blok nge WA terus-terusan gitu ya. Padahal di WA grup udah dijelasin ya. Oke, saya jawab lagi. Metode olah nafas ini baiknya dilakukan barengan dengan teknik yang diajarkan Bu Sinta nanti atau sifatnya pilihan. Kami sendiri pilih yang mana kami lebih nyaman lakukan. Oke bagaimana validitas dan realitas URMA, saya mau ajak suami, anak-anak, tapi belum tahu gimana pahamkan mereka ini. Oke, okay. yang pertama, olah nafasnya dulu. Dari kacamata saya, yang diajaran Bu Sinta, itu namanya olah nafas senci. Ya, olah nafas senci itu olah nafas kuno yang sudah ribuan tahun. Terminologinya banyak menggunakan keyakinan. Ya, tutup mata berhubungan dengan energi alam semesta gitu gitu ya itu senci memang olah nafas kuno gitu ya tapi yang sembuh ya banyak termasuk titik puspa tuh sembuhnya dari mana kan senci juga jadi titik puspa sembuh dari kanker tuh olah nafas senci gitu ya nah di dalam olah nafas modern olah nafas modern tuh seperti Wim Hof John kabat gitu ya John kabat itu juga belajar senci juga gitu ya tapi dimodernkan sekarang Termasuk Mas Gunggung, OMG, itu disebut olah nafas modern. Membagi olah nafas itu dalam beberapa kelompok. Misalnya olah nafas cepat, dan olah nafas lambat. Nah, senci itu masuk kelompok olah nafas lambat. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, kayak orang meditasi. Nah, yang disasar dari olah nafas lambat, kalau secara ilmiah, itu sebenarnya keseimbangan hormonal ya kalau secara keyakinan yaitu berhubungan dengan Tuhan kan gitu ya Tuhan yang mana ya Tuhan masing-masing kan gitu ya makanya ada yang misalnya Kristen gitu bilang wah senci itu sesat tuh ya hubungan Tuhan Tuhan mana tuh gitu ya ada komentar seperti itu karena memang mulai berhubungan dengan keyakinan nah kita ketika bicara keyakinan beda agama beda keyakinan maka yang Kristen ada juga tuh wah Bu Sinta tuh sesuatu yang diajarkan nggak sesuai dengan ajaran Kristen nah, ada yang berkomentar begitu ya saya jawab dipilih-pilih saja yang nggak yang nggak yang sesuai dengan Kristen ya jangan diterima gitu ya karena memang Bu Sinta kan bukan Kristen gitu ya jadi kalau berbicara keyakinan anda boleh percaya anda boleh tidak karena memang berbeda keyakinan Nah, kalau olah nafas modern itu nggak ada keyakinan. Yang dibahas itu hormonal, amigdala, hemoglobin, inflamasi, olah nafas dengan inflamasi, olah nafas dengan interleukin 10, olah nafas untuk menaikkan glutathione. Jadi agama apa saja sama gitu ya. Itu nah disebut olah nafas modern. Nah, dalam pandangan olah nafas modern, senci itu termasuk olah nafas lambat yang dihubungkan dengan masalah hormonal ya dalam olah nafas modern itu enggak ada dihubungkan dengan energi kehidupan energi alam semesta itu nggak ada ya energi itu ya metabolisme tubuh energi itu ya glukosa dipecah menjadi 8 ATP ya Pan energi itu ya hormon glukagon yang diproduksi pankreas yang kalau kita nafas lambat akan diproduksi begitu bahasanya nggak pakai bahasan bahwa olah nafas ini kita berhubungan sama Tuhan gitu nggak ada ya itu olah nafas olah nafas serial meditasi yang ada terminologi bahasa bahasa Tuhan 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 begitu nah saya pun juga sebenarnya menghubungkan olah nafas dengan ketuhanan cuma kalau di kelompok kelompok kelas multiagama, lintas agama saya nggak menghubung-hubungkan tapi saya juga Kristen kalau misalnya gereja bikin pak olah nafas menurut pandangan Kristen nah baru saya hubung-hubungkan gitu ya Puluhan John kabat David Hofkin, tapi saya hubungkan dengan Kristen gitu ya. Jadi itu bisa nggak pertanyaannya ini saya kombinasi bisa aja karena dalam pandangan ilminya olah nafas senci itu olah nafas lambat. Jadi anda bisa kombinasi malam hari bangun tidur misalnya olah nafas senci, tapi setelah menjelang pagi yang atau jam 9, jam 3, anda Wim Hof gitu ya pelajaran dari saya. Tarik, buang, tarik, buang. Buka mata, boleh. Tutup mata, boleh. E, harus fokus. ya Fokusnya bukan fokus dalam hati tutup mata, tenang. Enggak. Karena itu tujuannya nanti anda simak aja bahasan mengenai Wim Hof gitu ya yang dibahas apa tuh pH darahnya naik gitu ya kok stroke bisa sembuh ya kan kok kanker bisa sembuh ya kan olah nafas Wim Hof dua ini hipoksia ini membuat natural killer hidup lagi gitu jadi bahasanya itu nggak ada hubungan sama keyakinan. Di, bisa dikombinasi ya sangat bisa ya kalau dari saya loh ya dari saya bisa dikombinasi kadang beberapa guru senci kan oh jangan dikombinasi kalau istilah saya itu namanya egoisme sektoral apa itu egoisme sektoral supaya kalau orang sembuh itu dia bisa ngaku ini sembuh dari saya gitu <laughs> ya kalau secara ilmiah sembuh itu saya butuh banyak banyak hal butuh nafas lambat, butuh nafas cepat, butuh antioksidan, butuh olah pikir, butuh olah rasa. Kalau saya berpikir digabung itu bisa tapi nggak semua pengajar bisa bilang begitu gitu ya dia nggak mau muridnya belajar dari sana sini gitu ya dari saya aja tro gitu ya sekolah sembuh saya pahlawannya gitu saya hebat gitu ya dia dia menuhankan dirinya sendiri dia menjadi penolong itu Padahal yang menolong itu Tuhan semuanya kalau kita merasa bukan penolongnya hanya alatnya Tuhan ya menurut saya dikombinasi itu boleh kalau ada yang bilang nggak boleh menurut saya dia guru yang sudah mulai menuhankan dirinya sendiri. Maaf saya bicara agak kasar, tapi ya bagi saya begitu gitu ya. Bagaimana validitas dan realitas tes QRMA? QRMA itu tes fisika. Ya, maka kalau secara valid 100% akurat, ya orang yang yang jual alat bilang 99%, saya percaya. Untuk apa? Aspek-aspek fisika. Jadi misalnya Mineral dalam tubuh yaitu akurat, tapi jangan tanya, minyak Pak, saya diabetes apa enggak?" Ya, diabetes itu kimia Anda mau tahu diabetes apa enggak? Anda ke lab, diambil darahnya. Saya minum kisah atau kanker itu biologis. Anda ke lab, diambil sampelnya, di biopsi, diambil dagingnya. Gitu, jadi kalau validitas itu ya hanya bisa sesuai dengan alatnya masing-masing. Ya, Anda ambil darahnya, lalu pengen tahu mineralnya berapa yang nggak bisa keukur, nggak <laughs> bisa keukur gitu ya. Uang alat, alat di, saya di biopsi pak, kok nggak ketahuan ya vitamin C-nya kurang. Lalu ada di biopsi ya diambil sampel dagingnya untuk dilihat minum kista kanker apa tumor gitu ya. Tapi itu biopsi itu akurat untuk hal itu. Tapi kalau QRMA ya akurat untuk bidang-bidang yang dites ya. Nanti kalau belum menang tes ya Anda dites dulu aja ya. Nanti bisa lihat apa-apa yang dites. Nah, nanti apa-apa yang dites itu Anda cek lab gitu misalnya kurang Q10 gitu kurang enzim Q10. Anda tes ke lab ya bayar 2 juta loh. Ternyata kok sama ya Pak ya gitu. Berarti akurat. Anda ada radang prostat, iya dites juga ketahuan. Kok sama ya Pak ya, ya sama. Berarti akurat kan gitu ya tapi misalnya ada ada kista ovarium ya hasil tes QRMA itu sebenarnya bukan kista harus di biopsi tapi dari general check up jadi QRMA itu bukan tes kayak jadi namanya general itu kan umum tapi jadi tahu nih ada radang ovarium enggak ya kalau ada lanjutkan tes biologi diambil sampelnya gitu loh. Ya di biopsi untuk mengetahui apa itu miam, minyum, kista, tumor atau kanker. Ya nggak bisa dari tes fisika untuk mengetahui biologi itu kan nggak bisa. Jadi yang namanya valid itu ya harus valid berdasarkan alatnya, ngukurnya dengan apa? Dengan gelombang kuantum analisis resonansi dari gelombang yaitu fisika hanya bisa mengukur hal-hal fisika hal-hal apa saja memang sampai 35 organ, tapi ada beberapa aspek nanti makanya disimak pembahasan QRMA. Ini itu baru dua sesi, nanti masih dua sesi lagi. Makanya yang berupa kimia kayak apa? pH darah gitu ya. Gula darah, dia itu hanya merah langsung hijau, enggak ada kuning, enggak ada birunya. Kenapa? Karena tidak tidak teliti dalam bidang yang aspeknya fisika gitu ya. Jadi yang mau tes-tes kalau misalnya kalau mau tes yang memang aspeknya biologi ya Anda jangan QRMA ya Pak saya minum kista kanker apa apa yang kenal diduga nih selangkangan sakit ya ya Anda jangan tes QRMA Anda tes PET scan untuk mengetahui kanker jadi tergantung Anda sakitnya apa kalau nggak sakit apa-apa hanya pengen tahu secara general khususnya misalnya kondisi paru-parunya gimana, jantungnya gimana, secara fisika, kadar vitamin, kadar mineral, saya butuh suplemen Q10 apa enggak ya, ini ini tepat sekali gitu ya. Kalau belum tahu ya tes. Kalau enggak ya enggak usah tes dulu, tanya sama orang yang sudah tes. Kebanyakan orang yang sudah tes lalu, "Pak, saya mau booking, Pak. Wah, untuk ngajak lima keluarga." Bener banget ini. Datang ibu-ibu gitu ya, lima-limanya pernah ke tes ke lab yang 2 jutaan dan tiga kurang Q10, dua enggak, yang tiga ini yang kurang Q10, dua sudah minum, satu belum gitu ya. Akhirnya ketahuan yang sudah minum enggak kurang lagi, yang belum kekurangan, tapi empat yang lain ya tidak kurang gitu. Wah, ini bener nih gitu. Jadi kalau orang yang pernah tes lab lalu tes QRMA ya atau QRMA dulu baru lab kebanyakan ya orang yang saya udah ngetes lebih 300 orang. Dari 300 orang itu ya kalau yang belum lama tes lab baru sebulan dua bulan lalu bener tuh pak, memang saya juga radang prostat, bener tuh pak, memang saya ada pengapuran, gitu ya, bener 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 ya, bener terus itu ya, jadi ya memang kalau dari datanya itu sembilan akurasinya itu 99 persen untuk yang bersifat fisika ya. Kalau ragu-ragu menurut saya nggak usah tes dulu aja ya, nanti ngajak-ngajak ya nggak mau diajak, silahkan bertanya kepada yang sudah tes ya nanti gimana pandangan mereka ya. Dan untuk biaya yang hanya 100.000 dengan akurat seperti itu ya sebenarnya sangat murah ya karena memang teknologi itu dulu HP itu 15 juta, sekarang sudah dapat 2 juta kan gitu ya. Makin lama teknologi membuat segala sesuatu menjadi murah ter termasuk untuk kebutuhan suplementasi ya bahkan juga untuk kebutuhan olah nafas. Nanti begitu ketahuan pembuluh darah tidak lentur, gitu ya, olah nafasnya ini, kan gitu. Ada masalah jantung, olah nafasnya yang begini, jadi akurat. Sekarang kan saya olah nafas yang mana pak? Ya udah dijawab aja secara umum, pokoknya modul 1 sampai tujuh belas, kan begitu. Tapi kalau udah ada tes, berani jawabnya lebih spesifik. Kalau belum dites ya obatnya obat umum kan begitu, olah nafasnya umum. Tapi kalau yang sudah tes, ke saya datang kamu olah nafasnya ini gitu saya lebih berani kamu olah nafas yang ini ya jantungmu bermasalah gitu kalau enggak kan kita suruh jantungnya enggak bermasalah suruh pola nafas kelistrikan jantung kan gitu jadi tes itu tujuannya banyak ya nanti juga termasuk saran makannya begini cara makan begini tidurnya jam segini gitu muncul itu dari hasil tes itu nanti tiga bulan lagi dites ya nanti zoom berikutnya saya akan tunjukkan hasil tes saya tahun lalu dengan sekarang dibandingkan dan saya akan bercerita apa yang saya lakukan untuk membuat organ tubuh saya itu menjadi hijau 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 hijau. Pembuluh darah yang tidak lentur jadi lentur. Plak kolesterol yang ada dinya ada jadi hilang. Ya, mau di tes pakai QRMA, mau tes pakai lab ya hasilnya sama misalnya ada tidak ada kreatinin ya, kalau di URMA namanya proteinura gitu ya saya pakai tes lab kemarin general check up ya bersih juga gitu ya jadi kalau saya saya bandingkan ya kalau punya duit kan tes tes lab general check up itu kan kira-kira 1,3 juta ya QRMA 100 ribu hasilnya dibandingkan gitu ya <laughs> kalau saya punya saya tak bandingin sendiri ya kan untuk saya jadi yakin ya ternyata saya keluar duit 1,3 juta hasilnya sama kan gitu untuk aspek-aspek yang berupa fisika bahkan banyak aspek yang lain nggak ada kalau mau tes semua aspek paru-paru dicek vitamin dicek koenzim dicek ya paling 25 juta habis tuh semuanya tuh untuk ngetes semuanya yang bisa dihasilkan oleh QRMI itu Anda akan general check up kimia dan biologis itu sekitar 20 juta pasti habis ya untuk bisa dapat 100 halaman seperti yang kita berikan. Nah, masalahnya tinggal uh, Anda simak aja sebenarnya kan di, di WA grup juga saya sudah post tuh ya pembahasan mengenai QRMA ya. Oke, okay. mungkin enggak usah di itu lagi. Terakhir saya jawab pertanyaan terakhir ya. Untuk mungkin dua-dua terakhir, habis itu jangan ada pertanyaan lagi tidak ada pertanyaan yang nulis lagi ya karena waktunya udah lewat 27 menit ya waktu yang saya berikan sebenarnya adalah jam 7.15 sampai jam 9 ya kita akan coba untuk tepat jam 7.15 sampai jam 9 karena saya jamnya 10 sudah jamnya tidur ya besar tapi nggak diabet Pak oh, kalau begitu ya minumnya diatur ya minum diatur tuh gini bangun tidur minum dua tiga gelas sebanyak mungkin aja semampunya makin malam apalagi habis makan malam makin dikit tapi total yang diminum misalnya tiga liter gitu ya nanti pas habis makan malam itu minumnya dikit dikit AC nya juga jangan terlalu dingin ya maka besernya ya akan diatasi orang beser itu kan kebanyakan karena diabetes kalau nggak diabetes ya pola makan pola tidurnya minus mata bisa sembuh ya bisa. Saya lepas kacamata. Saya silindris dua setengah. Kan sekarang saya nggak pakai kacamata lagi. Jadi buat banyak anggota PAS yang WA, saya, Pak, saya udah lepas kacamata. Pak Jarot, saya ngikuti jejak Pak Jarot, lepas kacamata. Nggak tahu berapa puluh orang, 50, 60 ada kali. Kadang nggak WA, begitu ke Medan. Pak, makasih Pak, saya juga lepas kacamata, Pak. Gitu. Ke Papan ketemu lagi, Pak, saya lepas kacamata, Pak. Gitu. Kemana saya pergi, saya ketemu orang lepas kacamata. Gitu ya. Karena teorinya yang tadi itu. Ya, yang tadi saya tunjukkan mengenai ini tadi diulangi sekali lagi. Uh, oh, bukan bukan file yang ini. Uh, ada juga di sini nih. Nah, jadi olah nafas itu akan memperbaiki saraf tiga, ya, dan saraf tujuh itu yang berhubungan dengan mata. Asal kita olah nafasnya bisa mencapai parasimpatetik. Dan simak modul yang namanya autonomic nervous system. Masuk WA grup PHS belum lama. Belum lama saya post mengenai autonomic nervous system, ya. Dan belum lama di 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 share. Nah itu itu autonomic nervous system dan parasimpatetik itu yang mana yang mana gitu ya. Atau anda ikut mau serius ya ikut aja olah nafas emas punggung memang perbaikan mata itu lebih spesifik lagi pola nafas khusus untuk perbaikan mata gitu ya tapi nggak usah spesifik aja anggota PAS, banyak yang sembuh <laughs> ya spesifik ya lebih lebih keren lagi tentunya gitu ya jadi bisa nah kalau saya ditanya lagi pak itu orang-orang PAS yang sembuh olah anak mata itu olah nafas yang mana kalau di saya itu konsepnya olah nafas itu satu kesatuan jadi ya modul 1 sampai 17. ya nggak ada kalau di saya itu olah nafas untuk mata gitu nggak ada kalau di Mas Gunggung ada Ya, tapi tahu-tahu yang mata ya sembuh, yang liver ya sembuh, yang ginjal udah cuci darah seminggu dua kali, ya sekarang tinggal uh, dua minggu sekali, itu ya itu ada. Makasih Pak, dulu saya suka cuci darah seminggu dua kali, sekarang udah seminggu sekali. Eh, dua bulan ketemu lagi, sekarang dua minggu sekali, Pak seger, gitu. Ada nah, juga yang ketemu saya cuci darah tiap minggu gitu, dia jauh nafas nggak mau tiga bulan kemudian saya terima berita telah meninggal dunia gitu ya kan orang itu pilihan ya mau sembuh apa tidak atau ya kadang-kadang memang meninggal itu udah rahasia hidup ya udah waktunya waktunya Tuhan panggil tapi ya kalau bisa meninggal itu jangan karena sakit ya karena tugas di bumi sudah selesai ya simak pelajarannya pusinta mengenai surat cinta lewat penyakit. Oke, okay, dari saya kita malam ini kita cukup ya. Nanti harapan saya semuanya di sesi-sesi berikutnya kita lebih banyak praktek ya. Tapi ya di sesi pertama biar dipuasin pertanyaan ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya tuh semua pertanyaan ada di pelajaran gratis sehingga kalau kita bisa praktek lebih bagus. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Selesaikan dulu pengertian di otaknya gitu ya supaya kalau otaknya udah selesai tinggal turun ke bawah ke hati hatinya beres tinggal praktek ya tinggal ngalamin aja supaya ngalamin kesembuhannya ya tapi masih panjang paling enggak dengan pusinta ada masih banyak sesi ya saya harap benar-benar terutama hatinya karena hati itu sumber kehidupan yang bisa di jamah disembuhkan tinggal nanti soal teknis olah nafasnya itu hal yang mudah ya Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi. Nanti kalau di saya masih agak lama ya, kayak kata seminggu sekali dengan saya ini kan program satu bulan ya dengan sayanya seminggu sekali, ya dengan pusinta yang hampir setiap hari.